Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Mungkin teman-teman sudah pernah menyimak kisah ini. Channel yang lainnya masih satu genre dengan saya. Ya, saya penasaran banget, pengen ngebawain kisah dari Pekalongan. Ya, Pekalongan itu tetangga kota di kabupaten tempat saya tinggal ya. Maka dari itu saya pengen tahu banget kisah yang dituliskan oleh Mas Restu. Dan beliau Mas Restu sampai harus ke Pekalongan. Kalau nggak salah beliau Mas Restu dari Cirebon ya, untuk menggali kisah ini secara detail lagi. Baiklah, kita harus berdoa dulu untuk menyimak kisah ini ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Kisah ini bermula di saat ada seorang pengusaha yang sedang merintis ingin memajukan usahanya hingga ke mancanegara. Bisa dibilang, usaha ini sangatlah terkenal di tempat yang saya maksud. Sebut saja Pak Sugeng. Dia telah beristri dan memiliki satu orang anak. Sedangkan keluarga dari saudara lainnya sangatlah banyak. Bisa dikatakan, ponakan dari Pak Sugeng ini jumlahnya banyak. Total ada 7 ponakan yang dimiliki oleh Pak Sugeng dari masing-masing 4 saudaranya. Masing-masing nama keluarga dari Pak Sugeng ini antara lain: 1. Anak pertama bernama Solehah, memiliki 2 orang anak, yaitu Reni dan Roni. Anaknya kembar. Anak kedua adalah Sugeng sendiri. Beliau memiliki 1 orang anak bernama Warniah, dan anak yang ketiga adalah Siti, memiliki 1 orang anak bernama Dani. Anak keempat adalah Darsim, memiliki 2 orang anak bernama Jaja dan Wahyuni. Anak kelima adalah Safari, memiliki 2 orang anak bernama Raffi dan Wulan. Jadi total ponakannya ada 7. Reni Roni, Jaja Wahyuni, Raffi Wulan, dan Dani. Sekarang saya akan menceritakan lebih dalam tentang keluarga Sugeng, keluarga yang dimaksud melakukan pesugihan. Kabupaten Batang, tahun 2001. Bu Sumirah merupakan seorang ibu yang memiliki 5 orang anak. Anak-anak itu bernama Solehah, Sugeng, Siti, Darsim, dan Safari. Kelima orang anaknya memiliki tabiat yang berbeda-beda. Ada yang gila harta, ada yang memiliki ambisi yang besar untuk menjadi orang kaya, ada pula yang cinta terhadap keluarga dan tak ingin kehilangan satupun keluarganya. Ada yang tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Selama itu menguntungkannya, maka tidak berpengaruh terhadap dirinya sendiri. Ibu Sumirah tinggal bersama dengan 5 orang anaknya. Entah karena ketika suaminya meninggal, dia harus bekerja untuk menghidupi kelima orang anaknya, atau karena rasa prihatin yang dimunculkan oleh dirinya sendiri terhadap kesejahteraan anaknya di masa yang akan datang. Dalam keseharian, Bu Sumirah biasa berjualan keliling. Tidak peduli berapa banyak yang dia dapatkan dari hasil berjualan, yang pasti dia akan gunakan untuk keinginan anak-anaknya. Bermula dari sini, muncullah ide gila dari seorang anaknya yang bernama Sugeng. Tanpa diketahui apa yang dipikirkan resiko kedepannya, Sugeng diam-diam memberanikan diri untuk melakukan sebuah hal yang sangat dilarang dan mengerikan. Dia melakukan perjanjian kontrak dengan seorang dukun yang tujuannya adalah untuk menjadi seorang yang kaya raya. Sugeng sendiri merupakan seorang pengusaha yang sedang merintis kecil-kecilan. Sugeng berupaya untuk merahasiakan ini dari seluruh keluarganya agar tidak diketahui dari mana dia mendapatkan uang yang melimpah. Bisa dibilang Sugeng nekat karena permasalahan ekonomi yang mencekik lahir keluarganya hingga kesusahan. Jalan yang ditempuhnya ini dia sadari sebagai jalan yang salah dan beresiko berat terhadap dirinya sendiri dan juga saudara-saudara yang lainnya. Kabupaten Batang di awal tahun 2002. Bu, aku dan Darsim akan tinggal di Pekalongan untuk merantau. Ibu di sini bersama dengan Sugeng dan yang lainnya ndak apa-apa ya? Tanya Siti kepada Bu Sumirah. Mau apa ke Pekalongan, Duk? Tanya Bu Sumirah. Ibu tahu sendiri, beras sudah mahal, makanan sudah naik semua. Jalan satu-satunya adalah merantau untuk menghidupi keluarga kita, Siti menjelaskan kepada ibunya, Bu Sumirah. Lah tapi Nduk, kamu ndak kasihan toh sama ibu? Tanya Bu Sumirah. Siti agak berat menjawab pertanyaan sensitif ini. Dia tak mau ibunya berlarut-larut dalam kesusahan payah yang dilakukannya setiap hari. Bu, insya Allah nanti aku kirim tiap bulannya agar ibu ndak usah jualan lagi. Akhirnya dengan terpaksa Bu Sumirah mengizinkan Siti dan Darsim untuk merantau ke Pekalongan. Memang tidak terlalu jauh antara Pekalongan dan Batang, daerah tetangga yang dinilai sudah berkembang dengan nilai UMR yang gajinya bisa dibilang lumayan ini harus dijadikan tempat pelariannya. Akhirnya Siti dan Darsim berangkat. Geng, nitip ibu yo. Aku karo Darsim ingin merantau ke Pekalongan. Kamu juga jaga yang lainnya, ucap Siti. Sugeng tersenyum. Walaupun dia sudah bekerja, namun belum juga mampu untuk menghidupi seluruh keluarganya. Kini tinggallah di Batang yaitu Ibu Sumirah, Sugeng, Soleha dan Safari. Sedangkan Darsim dan Siti, mereka merantau ke Pekalongan. Siti dan Darsim berada di tempat yang berbeda di Pekalongan. Siti berada di kabupatennya dan Darsim berada di kotanya. Namun, keduanya sering sesekali untuk bertemu, walau sekedar membahas sedikit demi sedikit hasil dari perantauannya. Pekalongan, pertengahan tahun 2002. Siti bermaksud untuk menemui Darsim di sebuah tempat yang terkenal dengan makanan lezatnya. Wajar saja, karena keduanya sudah bekerja, mereka pun bertemu di tempat yang tak biasa. Mbak, kamu tahu nggak? Sugeng sudah kaya, sudah terkenal, ucap Darsim. Hah? Kata siapa, Sim? Kok aku nggak tahu? Tanya Siti. Aku tahu dari temanku, Mbak. Siti tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Darsim kepadanya tentang kemajuan pesat yang dialami oleh Sugeng. Sebentar aku mau tanya. Kamu tahu dari temanmu? Teman kerjaan? Tanya Siti. Iya Mbak, teman kerja, jelas Darsim. Lah kan kamu kerja di restoran, kok bisa? Tanya Siti. Jadi kebetulan Mbak, pasokan makanan ini diambil dari Batang, dan katanya yang punya itu adalah orang asli Batang, namanya Sugeng. Ya siapa lagi toh yang namanya Sugeng kalau bukan kakak kita sendiri? Siti agak terkejut. Bagaimana bisa Sugeng melakukan itu semua dengan cepat? Hanya dalam hitungan bulan, dia sudah tersohor di seluruh penjuru negeri. Namanya menjadi sebutan bagi para kaum bawah yang membutuhkannya. bak seorang raja yang dinisbatkan dengan tiba-tiba. Pertanyaan demi pertanyaan muncul di benak Siti. Apakah Sugeng benar-benar pekerja keras? Mbak, kok ngelamun? Tanya Darsim. Enggak kok Sim. Bagaimana kalau kita besok pulang ke Batang? Tanya Siti. Boleh Mbak. Dan atas kesepakatan bersama, mereka pun akhirnya pergi menuju ke Batang. Keesokan harinya, Siti dan Darsim berangkat ke Batang menggunakan bus. Mereka berdua meminta untuk izin kepada tempat kerja masing-masing karena ada urusan keluarganya. Kembali lagi ke Batang, pertengahan tahun 2002. Sugeng tampak sedang memandangi para pekerjanya yang sedang mengangkat ikan-ikan hasil tangkapan nelayannya. Bos, hari ini kita akan mengirim ke Singapura, jelas salah satu pekerjanya. Siapkan semuanya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Siap bos, ucap pekerja itu. Tepat dengan itu, Siti dan Darsi mendatangi lokasi yang dimaksud. Mbak, itu Mas Sugeng, senyum Darsi. Siti tersenyum mendapati kakaknya sudah sukses dan menjadi bos besar ikan di daerah Batang. Mas Sugeng, teriak Darsim dari kejauhan. Walah Darsim, bagaimana kabarmu? Tanya Sugeng. Alhamdulillah apik mas. Kamu sekarang menjadi bos besar ah? Walah mantap. Sugeng tertawa lega dengan Darsim. Siti hanya memandangi mereka berdua sambil tersenyum. Mbak Siti, sini, teriak Darsim. Oh yo, aku lagi liatin pantai yang bagus ini. Udah lama ya kita ndak ke pantai bareng-bareng lagi semenjak bapak meninggal, ucap Siti. Walah, kamu masih ingat kenangan itu? Sudahlah, kita ndak usah ingetin itu lagi. Bapak juga udah meninggal kan? Sudah nggak bisa diharapkan lagi. Yo kan? Tanya Sugeng. Wow, Siti terkejut mendengarnya. Maksudnya apa mas? Tanya Siti. Enggak, maksudku kita sudah dewasa. Kita juga harus menikah, lalu berjuang dan mandiri sendiri. Kita hanya bisa mendoakan bapak yang sudah meninggal, karena kalau kita hanya terpaku kepada bapak, kita tidak akan maju-maju. Bener kan? Ucap Sugeng. Darsi memandangi Siti dengan wajah yang agak bingung. Dia tak paham maksud dari kakaknya ini. Oh gitu Thomas. Iya mas, aku sama Mbak Siti di Pekalongan sekarang. Kebetulan tempat kerjaku ini di restoran dan pasokan seluruh bahan makanannya dari jenengan mas, jelas Darsim. Oh yo, opo nama tempatnya? Siti masih belum menerima dengan apa yang diucapkan oleh kakaknya itu. Apa karena dia sudah sukses jadi bisa berkata seenaknya? Nanti juga mas tahu, hehehe, jelas Darsim. Mas, ibu di mana? Tanya Siti, berusaha mengganti topik pembicaraan. Ibu sakit keras, jelas Sugeng. Innalillahi, lah sakit apa mas? Tanya Siti. Sakitnya belum diketahui. Kadang-kadang dia ngigo nggak jelas, kadang juga marah-marah sendiri. Mungkin sudah waktunya, jelas Sugeng. Loh sudah waktunya? Sudah waktunya apa mas? Tanya Siti. Meninggal, jelas Sugeng. Siti terkejut mendengar kabar yang tidak mengenakan ini. Dia pun kembali curiga. Mengapa Sugeng tampak biasa-biasa saja? Tidak ada raut muka perasaan bersalah atau kesedihan. Kalian habis ini mau kemana? Tanya Sugeng. Kami mau ke rumah ibu mas. Tidak sopan rasanya jika tidak nengok. Siti, kamu mau ikut juga nengok ibu? Tanya Sugeng. Iya mas, saya ikut apa kata Darsim aja. Lagian kami cuti 3 hari kok mas, jelas Siti. Walah, bagus kalau gitu. Sekalian kita reuni keluarga. Kebetulan mas ingin buat mendata nama-nama keluarga ibu, ucap Sugeng. Untuk apa mas? Sugeng terdiam sesaat. Dia memberikan sesuatu kepada Darsim dan Siti. Ini kartu nama, Mas. Barangkali kalian butuh untuk pengiriman bahan makanan atau uang. Tinggal menghubungi Mas saja. Jelas Sugeng. Jadi kita akan dikirim uang oleh Mas Sugeng? Tanya Darsin. Nah iya, karena Mas tidak mau adik-adik Mas yang sedang merantau kesusahan. Senyum Sugeng. Siti dan Darsim tampak bersyukur karena mendapati kakaknya yang perhatian. Mereka berdua tidak tahu bahwa pendataan itu merupakan bagian dari catatan pesugihan. Dan singkatnya mereka bertiga pun bertolak menuju rumah Bu Sumirah. Kebetulan setelah usaha yang dilakukan Sugeng melesat tinggi, Sugeng memutuskan untuk membeli rumah baru. Namun tidak menutup kemungkinan juga dia sering pergi menginap di rumah ibunya, yaitu Ibu Sumirah. Bu Sumirah sendiri tinggal bersama dengan Soleha dan Safari, yang mana keduanya sangat setia menemani Bu Sumirah kalau sakit-sakitan. Sugeng juga selalu menyuntikkan dana kepada keduanya, yaitu Soleha dan juga Safari. Singkatnya, di rumah Bu Sumirah mereka bertiga telah tiba ke halaman lama mereka, tempat bermain di kala waktu kecil yang penuh dengan kenangan dan memori yang indah. Begitu juga dengan suasananya yang masih sejuk seperti biasanya. Tidak ada kekurangan apapun dalam hal kondisional yang berada di rumah. Akhirnya mereka pun memasuki rumah. Di dalam rumah, Siti dan Darsim terkejut karena rumah pun tak ada perubahan sama sekali. Tidak ada renovasi pembangunan dan perbaikan warna cat tembok yang masih itu saja warnanya. Bahkan, ruang tamu pun masih dengan kursi dan meja yang sama. Siti mulai curiga. Apakah Sugeng sangat pelit terhadap ibu? Bagaimana bisa dia tidak kasihan dengan ibunya sendiri? Setidaknya rumah yang sudah mulai lapuk dapat diperbaiki agar enak dipandang dan ditempati. Mas, kok temboknya rumahnya ibu nggak pernah dicat lagi? Terus kursi nggak diganti-ganti ya? Tanya Siti kepada Sugeng. Lawang ibu itu keras kepala, Dek. Dia menolak semua pemberian yang diberikan oleh Mas kepada ibu. Padahal tiap bulannya Mas juga selalu memberikan kepada Mbak Soleha serta Safari untuk keperluan masing-masing mereka. Namun ketika Mas mau memberikan kepada ibu, dia menolak keras. Jelas Sugeng. Memangnya kenapa Mas? Kan Mas udah sukses dan banyak uang? Tanya Siti. Darsim sedari tadi sibuk mencari-cari makanan di ruang makan. Dia menemukan berbagai macam makanan yang masih baru dan tak pernah disentuh oleh siapapun. Mas, kok banyak makanan yang tidak pernah dimakan ya? Kan mubazir. Jelas Darsim. Siti dan Sugeng pun langsung menuju ke arah ruang makan. Memang benar, di ruang makan itu sendiri telah tersaji berbagai macam makanan yang tak pernah disentuh. Padahal di rumah itu terdapat Soleha dan juga Safari. Bagaimana mungkin keduanya tidak memakan makanan yang berada di ruang makan? Nah itu makanan buat ibu yang aku kirim. Namun ibu tak pernah memakannya. Mungkin sudah ada beberapa yang telah dimakan oleh Mbak Soleha dan juga Safari. Ya kalau kamu mau makan, makan aja. Ucap Sugeng kepada Darsim. Serius Mas? Walah, Mas Sugeng baik banget. Ucap Darsim dengan senang. Aneh rasanya jika dipikirkan secara nalar. Siti secara spontanitas merasakan banyak kejanggalan yang tumbuh pesat dalam diri Sugeng. Memang kakaknya yang satu ini gila akan harta dan tergolong pelit. Namun bagaimana mungkin dia bisa sedermawan ini? Lalu mengenai ibunya, bagaimana bisa ibu menolak seluruh pemberian yang telah diberikan oleh Mas Sugeng kepadanya? Ibu ada di kamar kan Mas? Tanya Siti. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari arah depan rumah. Mas Sugeng sudah pulang toh Mas? Tanya Safari. Sugeng dan Siti pun langsung menuju ke arah ruangan depan, sedangkan Darsim masih asik memakan makanan yang berada di meja makan. Yo dek, Mbak Soleha mana? Tanya Sugeng. Tuh, baru turun dari mobil, ngantar Ibu Prekso. Tadi pagi Ibu kumat lagi. Mbak Siti, kapan datang Mbak? Mbak pasti datang ke sini karena barang si kutu busuk itu kan? Tanya Safari kepada Siti. Alhamdulillah, tadi baru kok, sekitar sejaman. Kamu kok udah gede banget Ri, gimana sekolahnya? Tanya Siti. Alhamdulillah lancar Mbak, jawab Safari. Darsim yang mendengar kutu busuk yang merupakan panggilan kecilnya langsung berlari ke arah Safari dan langsung memeluknya. Buluk, aku kangen kowe, ucap Darsim sambil memeluk Safari dengan eratnya. Keduanya memang sangat akrab. Buluk itu dalam bahasa Indonesia berarti jelek. Safari mendapat sebutan buluk karena waktu kecil dia yang paling beda sendiri dan bisa dibilang paling jelek. Safari yang merasa geli dan jijik pun langsung melepaskan pelukan kakaknya. Sekarang aku udah ganteng loh, cewek-cewek aja banyak yang naksir, tapi aku tolakin, jawab Safari dengan sombongnya. Ketika mereka sedang berbincang-bincang dan saling melepas rasa rindu, Mbak Soleha datang dengan membawa Bu Sumirah yang sedang duduk di kursi rodanya. Siti langsung sungkem kepada ibunya. Bu, Siti dan Darsim wangsul, Ibu baik-baik saja kan ya? Tanya Siti. Bu Sumirah tak menjawab sepatah kata pun terhadap Siti. Namun dia langsung menatap ke arah Sugeng dengan tatapan yang tak biasa. Tangannya mulai diangkat dan mengeluarkan isyarat agar Sugeng segera keluar dari rumah. Ibu nopo Mbak? Tanya Siti kepada Mbak Soleha. Nanti aku jelasin, Geng. Kamu balik kerja lagi aja, Ibu ndak suka kamu ada di sini, jelas Mbak Soleha. Tanpa hormat dan salam, Sugeng langsung pergi. Namun tetap saja Bu Sumirah masih menunjuk-nunjukkan jarinya kepada Sugeng. Bu, sudah Bu, ndak bagus, jelas Siti. Bu Sumirah pun meneteskan air mata. Sesungguhnya Siti tidak memahami apa yang dirasakan oleh ibunya mengenai kelakuan yang baru-baru ini dilakukan oleh Sugeng terhadap dirinya. Sudah ya, ndak usah nangis. Aku sudah datang di sini Bu, Ibu ndak usah nangis lagi, senyum Siti. Akhirnya Mbak Soleha pun membawa Ibu Sumirah ke kamar. Sugeng tampaknya belum pergi. Dia lebih suka menunggu di depan rumah sambil merokok dan menikmati pemandangan. Bu Sumirah pun ditidurkan di atas kasur oleh Mbak Soleha dan Siti. Kakinya sangat kaku seperti orang lumpuh. Tubuhnya sangat berat. Mbak Soleha dan Siti sekuat tenaga untuk mengangkat tubuh Bu Sumirah. Kamu baru datang? Bagaimana di Pekalongan? Enak? Tanya Mbak Soleha. Baru sejaman Mbak. Ya seperti itu loh Mbak. Merantau kan ndak selamanya enak, betul nggak? Jawab Siti. Siti, masmu itu loh, sudah sukses, sudah kaya. Kamu nggak ingin kerja di Mas Sugeng kok? Tanya Mbak Soleha. Siti hanya terdiam ketika Mbak Soleha menawarkan pekerjaan untuknya. Mbak Soleha menganggap bahwa Mas Sugeng ini merupakan tumbuhan yang bisa diharapkan dalam keluarganya. Terlebih lagi dalam permasalahan materi. Siti masih belum tahu bagaimana asal-usul Mas Sugeng dapat sukses dengan waktu yang sangat cepat. Kamu berapa hari di sini, Ti? Tanya Mbak Soleha. 3 hari, Mbak, ucap Siti. Mbak Soleha masih membereskan kamar Bu Sumirah yang berantakan. Ibu itu selalu nolak atas pemberian yang diberikan oleh Mas Sugeng, baik berupa makanan ataupun uang. Entah apa yang dipikirkan Ibu terhadap Mas Sugeng. Kayaknya Ibu memang tidak suka dengan apa yang telah dicapai oleh Mas Sugeng, ucap Mbak Soleha. Nah memang kenapa Mbak? Biasanya Ibu bangga, kok Ibu malah menolak semua pemberiannya? Tanya Siti. Kata Ibu, Mas Sugeng telah melakukan pesugihan. Padahal belum tentu. Siapa tahu Mas Sugeng telah bekerja keras mati-matian demi menghidupkan keluarga, jelas Mbak Suliha. Pesugihan? Tanya Siti. Lawang namanya juga manusia, belum sukses selalu dihina dan dicaci maki. Setelah sukses dituduh pesugihan. Manusia itu membingungkan, makanya jangan terlalu banyak berharap terhadap manusia. Nanti yang ada kamu selalu sakit hati. Jelas Mbak Soleha. Siti pun hanya terdiam. Dia memandangi wajah ibunya yang pucat itu dengan rasa kasihan. Tapi memang tidak ada salahnya toh Mbak kalau ibu bilang gitu. Lagian Mas Sugeng itu tidak pernah memberitahu kepada kita semua dari mana dia bisa sukses dengan cepat. Jelas Siti yang agak sependapat dengan ibunya yang menduga bahwa Mas Sugeng melakukan pesugihan. Ti, kamu jadi percaya apa yang dikatakan ibu? Ibu itu sudah tua loh, seharusnya bersyukur kalau punya anak yang sudah sukses. Kok ada ya orang tua yang berpikiran buruk terhadap anaknya? Jelas Mbak Soleha. Dan Siti pun kembali mengucapkan kata dan kalimat. Mbak Soleha, orang tua itu hatinya perasa Mbak, bukan hanya perasa, tapi mereka juga memiliki pahit dan manisnya kehidupan. Yang penting kita prioritaskan untuk kesembuhan ibu. Kemudian Mbak Soleha keluar sebentar untuk mengambil makanan yang berada di dapur. Sedangkan Siti, dia masih memandangi wajah ibunya dengan rasa kasihan. Bu, apa benar Mas Sugeng melakukan pesugihan? Ucap Siti. Sementara itu Siti ada di kamar ibunya. Darsim yang sedang berada di meja makan, dia belum puas juga untuk memakan makanan yang telah disediakan di meja makan. Bersamaan dengan itu, Mbak Soleha lewat. Kwese opo Sim? Tanya Mbak Soleha. Iki lho Mbak, jeruk ora dipangani. Eman Mbak, mubazir. Jawab Darsim. Hus, jangan dimakan, ini punya ibu. Jelas Mbak Soleha sambil mengambil bekasan jeruk yang dimakan oleh Darsim. Lu katanya ibu ndak mau makan, tanya Darsim. Kata siapa? Udah jangan ngambil apa-apa di rumah ini, semuanya milik ibu, teriak Mbak Soleha. Namun Darsim tetap menolaknya. Terjadilah pertengkaran antara keduanya karena perihal makanan. Darsim pun menyenggol makanan hingga terjatuh ke lantai. Kamu kenapa Sim? Kurang makan di berantauan pok, teriak Mbak Soleha. Siti yang mendengar suara teriakan Mbak Soleha langsung menuju ke arah ruang makan. Ada apa Mbak? Siti terkejut ketika banyak makanan yang terjatuh di lantai. Tanpa banyak tanya, Darsim pun mengambil makanan itu lalu berlari ke arah depan rumah. Sim, balikin makanannya Sim, itu punya ibu, teriak Mbak Soleha. Mbak sudah, cuman jeruk satu aja kok, ucap Siti. Mbak Soleha langsung mendekati Siti dengan tatapan yang tajam. Opo? Mau jeruk siji? Tanya Mbak Soleha. Iya Mbak, lah kan cuman satu tok, nanti aku ganti jeruknya Mbak, ucap Siti. Mbak Soleha memegangi kepalanya, seperti ada sesuatu yang disembunyikan olehnya terhadap Siti dan Darsim. Siti yang melihat tingkah aneh kakak perempuannya itu menjadi bingung. Apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Mbak Soleha sampai-sampai jeruk itu tidak boleh dimakan? Mbak, sebenarnya ada apa? Tanya Siti dengan lirih. Ti, lebih baik kamu sama Darsim segera pulang ke Pekalongan. Kalian berdua bikin kacau saja, teriak Mbak Soleha. Emangnya Siti sama Darsim kacauin apa Mbak? Kan Darsim cuma ngambil jeruk satu. Kalau Mbak ada ikhlas nanti aku beliin lagi jeruk sekilo buat gantinya, jelas Siti sambil memasang wajah kesal. Tiba-tiba Safari dan Mas Sugeng masuk. Ada apa Mbak? Tanya Mas Sugeng. Lihat tuh, ucap Mbak Soleha dengan wajah sedih. Mbak, kok bisa-bisanya Mbak bikin kacau, ucap Safari. Dek, kamu ngomong gitu. Mbak datang jauh-jauh loh dari Pekalongan buat jenguk kalian sama ibu. Lah kok kamu udah berani bilang gitu sama Mbak, Dek? tanya Siti kepada Safari. Safari langsung menggenggam tangannya. Namun Mas Sugeng langsung menahan tangan Safari. "Sudari, ini mbakmu," jelas Sugeng. "Jangan sampai tanganku mukul tubuhmu, mbak," ucap Safari. Darsim yang melihat pertengkaran seluruh saudara-saudaranya hanya bisa berdiri di depan pintu. Dia tak mengerti bagaimana bisa sifat saudara-saudaranya langsung berubah total dengan jarak beberapa bulan ditinggal di perantauan. "Ti, kamu sama Darsim nginep di rumahku saja ya?" tanya Mas Sugeng. Siti menatap wajah Mbak Soleha dan Safari yang sudah berbeda dari yang dikenalnya selama ini. Siti pun langsung meninggalkan mereka berdua dengan wajah kesal. Safari ingin menggertaknya, namun Sugeng menghalangi langkahnya. "Jangan emosi, belum waktunya," ucap Mas Sugeng. "Mas, bagaimana ini?" tanya Mbak Soleha yang mulai takut akan ketahuan oleh Mbak Siti. "Sabar-sabar, tarik ulur saja dulu. Biarkan Siti dan Darsim tinggal di sini. Malam ini kita jalankan ritualnya," jelas Mas Sugeng. Di antara ketiganya merupakan terdapat sebuah persekutuan yang pernah menandatangani kontrak terhadap sosok Ratu Ular yang disebut-sebut sebagai bagian dari pesugihan ini. "Ingat, tetap layani ibu seperti biasa. Aku nggak tahu kapan Ratu akan datang, tapi yang pasti jika malam ini dia datang, kita sudah siap. Nanti akan kuberi hasilnya kepada kalian semua," ucap Mas Sugeng kepada Safari dan Mbak Soleha. Keduanya pun mengaku paham. Kini keduanya merupakan bagian dari orang-orang yang melakukan pesugihan terhadap keluarganya sendiri. Siti dan Darsim langsung pergi dari rumah itu. Keduanya tampak kecewa dengan sikap saudara-saudaranya yang tidak menghormati akan kedatangannya. "Mbak, kita mau kemana? Kita mau langsung pulang ke Pekalongan aja, Pok," tanya Darsim. "Kita nginep di rumah Sugeng dulu. Aku masih belum tenang dengan sikap aneh mereka. Sepertinya mereka sedang menyembunyikan sesuatu terhadap ibu," ucap Siti. Sugeng mendatangi mereka berdua. "Siti, Darsim, maafkan Safari dan Mbak Soleha ya. Kalian kan tahu kalau itu makanan buat ibu. Jadi mungkin mereka berdua yang tidak mau kalau kalian bersikap seenaknya terhadap sesuatu yang bukan hak kalian," ucap Sugeng. "Mas, sebenarnya ibu itu sakit apa?" tanya Siti. Sugeng tak bisa berkata-kata. Sugeng merasa Siti sudah mengetahui gerak-gerik yang membedakan antara sakit yang nyata dengan sakit karena dibuat-buat. "Nanti aku ceritain di rumah. Sekarang kita pulang dulu, ndak enak. Tetangga udah mulai memandang kita dengan pandangan yang aneh," ucap Sugeng. "Baik, Mas." Semenjak Bu Sumirah sakit, Sugeng selalu dipandang sebelah mata oleh para tetangga di sekitaran rumah ibunya. Kerap kali tetangga berbisik-bisik mengenai sebuah pesugihan yang baru-baru ini sedang dikerjakan oleh seseorang mirip dengan Sugeng. Pesugihan itu merupakan sebuah pesugihan kontrak antara dirinya dengan Ratu Ular. Dan cerita berpindah ke rumah Sugeng. Siti dan Darsi mendatangi rumah Sugeng yang besar. Rumah sebesar itu, Sugeng hanya tidur, makan, dan melakukan aktivitasnya sendiri dan beberapa pembantunya. "Aku belum menikah. Mungkin tahun depan aku bisa menikah. Karena itu aku membeli rumah ini untuk keluargaku nanti," ucap Sugeng. Sugeng pun mempersilahkan Siti dan Darsi memasuki rumahnya. Memang benar, di rumah Sugeng tampak sangat sepi. Dinding rumahnya dipenuhi lukisan seorang ratu dengan berbadan ular dan sesuatu yang disebut dan termasyhur di pantai utara, Nyi Dewi Lanjar. "Mas, Ini lukisan siapa? Tanya Siti sambil menuju ke arah wanita cantik dengan menggunakan kain karismatik. Kebetulan aku suka sekali dengan cerita Dewi Lanjar, ucap Sugeng. Dewi Lanjar? Tanya Siti. Kamu tahu, Ti? Sugeng bertanya lagi. Siti hanya terdiam, lalu pandangannya tertuju kepada sebuah lukisan dengan badan setengah ular. Kalau yang ini? Tanya Siti. Sugeng tidak menjawab pertanyaan Siti. Tampaknya Sugeng tidak mengenal siapa yang dimaksud Siti dalam lukisan itu. Mas, kok diem? Tanya Siti. Mas juga belum tahu. Sepertinya sosok yang ada di lukisan itu ada hubungan dengan Dewi Lanjar, jawab Sugeng. Sementara itu di tempat yang berbeda, masih dalam rumahnya Sugeng, Darsim yang masih belum stabil akan kekecewaannya, dia langsung masuk ke sebuah kamar yang kebetulan kamar itu kosong. Mas, Darsim ndak apa-apa masuk ke kamar? Tanya Siti. Ya ndak apa-apa, Dek, kan adik Mas juga. Mosok Mas ngelarang? Ucap Sugeng. Siti sebelumnya minta maaf, Mas. Duh, minta maaf karena apa, Ti? Tanya Sugeng. Barangkali Siti punya salah, Mas. Apalagi kedatangan Siti dan Darsim kurang sopan dan mengena di hati Mas dan juga yang lainnya, jelas Siti. Sugeng hanya tersenyum. Dia pun berjalan menuju ke arah dapur untuk mengambil makanan. Semuanya memang telah berubah, Ti. Kita hidup dengan susah payah dan berjuang mati-matian agar mampu bertahan hidup, jelas Sugeng. Namun semua itu berbeda jika kita dihadapkan dengan orang yang salah. Mereka yang tidak mengerti akan arti hidup bahagia sebenarnya. Hidup itu hanya sekali. Jika memang sudah tak layak hidup, untuk apa diperjuangkan? Ucap Sugeng. Perkataan Sugeng ini membuat Siti tercengang. Siti belum tahu apa arti dari jika memang sudah tak layak hidup, untuk apa diperjuangkan? Kemudian Sugeng menyerahkan makanan kecil kepada Siti. Ti, ini memang aku beli dari hasil kerja kerasku dan memang diperuntukkan untuk tamu. Makanlah, senyum Sugeng. Siti pun memakan makanan itu. Sementara itu kejadian di rumah Bu Sumirah. Mbak Soleha menyuruh Safari. Ri, cepat Ri, bereskan. Kita ndak mau kan kalau nanti malam Ratu datang kita belum siap-siap. Mbak, lah Ratu opo datang malam ini? Tanya Safari. Iyo, Mas Sugeng sendiri saya ngomong. Aduh, mati aku. Mana ibu belum siap untuk mati, ucap Mbak Soleha. Maksudnya Mbak? Tanya Safari. Kalau ibu mati sekarang, kondisinya lagi kurang bagus. Ada Darsim dan juga Siti. Pasti mereka mengira kita menggunakan pesugihan, jelasnya. Iya juga ya Mbak. Nah terus gimana? Tanya Safari. Udah, kamu lanjutin aja dulu. Sembari kita nunggu Mas Sugeng, aku siapkan kamar untuk Ratu dulu, ucap Mbak Soleha. Di dalam rumah Bu Sumirah, terdapat sebuah kamar khusus yang terkunci. Kamar itu dipenuhi akan kelambu dan bunga-bunga di sekeliling lantainya. Atmosfer kamar seketika berubah seperti berada dalam kamar seorang ratu yang penuh akan karisma. Soleha memandangi sekeliling kamar yang tampak menyeramkan. Hawa merinding seketika tumbuh dan mengalir deras dalam tubuhnya, seakan-akan dia sedang berada di hadapan sang ratu sungguhan. Soleha pun langsung keluar kamar ketika serasa setelah selesai semua. Kembali ke cerita di rumah Sugeng. Sugeng yang mulai terbuka sedikit demi sedikit terhadap Siti, tujuannya adalah satu, yaitu untuk memanipulasi kebenaran yang benar-benar terjadi dalam keluarganya. Ibu tuh ndak pernah suka sama Mas, karena ibu ndak percaya dengan pencapaian Mas, ucap Sugeng membuka obrolan. Siti menyimak perkataan Sugeng. Pernah dahulu ibu pergi ke pasar, lalu dia dimaki oleh orang-orang karena mengklaim bahwa Mas sedang melakukan pesugihan dan perjanjian kontrak dengan bawahan Nyi Dewi Lanjar. Karena merasa malu, akhirnya ibu menampar Mas dengan kencang. Lalu setelah Mas ditampar, Mas dicaci maki, bahkan dijelek-jelekkan. Mas sakit hati karena itu. Mas hanya bisa terdiam dan tak berbuat apa-apa. Yang Mas lakukan hanyalah terus bekerja dan bekerja. Entah bagaimana penyebabnya, setelah ibu mencaci maki Mas, ibu jatuh sakit hingga sekarang. Jelas Sugeng. Siti menyimak dengan teliti kata demi kata yang diucapkan Sugeng. Mas itu sangat sayang sama ibu, Ti. Saking sayangnya Mas tidak mau kalau ibu tersiksa dengan melihat Mas. Lah terus, Mas Sugeng akhirnya beli rumah supaya Mas tidak mau ibu tersiksa, tanya Siti. Iya, Ti, Mas beli rumah. Ya tapi tetap saja para warga masih julid terhadap Mas. Mas disebut-sebut sebagai orang yang membuat ibu tersiksa. Jelas Mas Sugeng. Siti akhirnya merasa iba. Dia tahu betul perjuangan Sugeng lewat cerita bohongnya. Sekarang Ti, kamu tolong ya, sabar sebentar di sini. Temenin ibu. Mas tidak tahu harus gimana lagi kalau ibu nanti meninggal. Jelas Sugeng. Loh, Mas kok ngomongnya gitu sih? Tanya Siti. Mas hanya takut saja, Ti. Kemudian Siti memegangi tangan Mas Sugeng sembari berkata, Mas, yang penting Mas sholat yo, dan minta sama Allah. Semuanya pasti akan diberikan kelancaran. Senyum Siti. Sugeng membalas dengan senyuman. Padahal dalam hatinya tidak tahu apa makna sholat sebenarnya. Oh ya Ti, Mas mau balik lagi ke tempat kerja. Kamu di sini dulu ya. Memang Mas agak malam pulangnya, tapi ingat, kamu nggak boleh masuk ke kamar yang ada kelambu hijaunya. Soalnya itu ruangan khusus data-data pekerjaan. Alasan Sugeng. Iya Mas, pasti kok. Aku akan jalanin perintah Mas. Ya udah Mas, sana Mas kerja lagi. Serahin rumah ini sama Siti. Nanti Siti beresin yang perlu diberesin, ucap Siti. Ndak usah. Kamu di sini tuh nikmatin aja. Nanti ada pembantu yang datang buat ngerjain semuanya, ucap Sugeng. Oh yo, sopo dan kapan Mas? Tanya Siti. Namanya Sukri. Dia biasa datang kalau mau maghrib. Dia juga ditugaskan oleh Mas untuk beres-beres kamar yang khusus itu, jelas Sugeng. Oh, ya udah Mas. Sugeng tersenyum. Lalu dia meninggalkan Siti dengan wajah yang sumringah. Sugeng berhasil memanipulasi apa yang harus dia lakukan agar Siti sedikit demi sedikit percaya akan hal itu. Siti langsung menuju ke arah kamar di mana Darsim masuk. Dia membuka kamar dan ternyata Darsim sudah tertidur. Sepertinya aku juga harus istirahat, batin Siti. Beberapa jam sebelum ritual dimulai di rumah ibunya Siti, Sugeng bertolak ke rumah Bu Sumirah. Di sana dia sudah disambut oleh Safari dan juga Solehah. Bagaimana persiapannya? Tanya Sugeng. Sudah siap Mas, jawab Solehah. Sugeng langsung memasuki ke ruangan khusus yang telah disiapkan. Safari dan Solehah mengikutinya. Tunggu di luar, aku mau memulai kontrak langsung dengan Ratu, ucap Sugeng. Solehah dan Safari pun mengangguk paham. Keduanya pun saling memandang. Keputusannya yang telah bulat untuk menjadi orang kaya harus diambil demi kebahagiaannya. Namun berbeda dengan yang dimaksud oleh Sugeng. Tumbal pertama adalah orang terdekatnya, Ibu Sumirah. Hati Sugeng tidak berat memutuskan keputusan yang beresiko itu. Sugeng membuka buku khusus yang diberikan oleh salah seorang sebagai wadah untuk melakukan pesugihan. Sugeng menyebutnya dengan nama catatan pesugihan. Sebuah catatan yang berisi nama korban dan harus ditulis paling tidak 1 bulan. Sugeng segera membuka ritual kontraknya terhadap utusan Nyi Dewi Lanjar. Dia kemudian menulis nama orang yang akan dijadikan korban pertamanya. Aku datang untuk melakukan kontrak dengan utusannya dimaksud. Berikan aku wangsit dan kekayaan untuk membalas tumbal yang telah aku persiapkan dan aku serahkan. Begitu kata Sugeng. Sugeng menulis nama Ibu Sumirah di lembar pertama catatan pesugihan itu. Ibu Sumirah, Batang, 2002. Suasana kamar menjadi berubah. Sugeng merasakan ada sesuatu yang dari balik kelambu kamar khususnya. Safari dan Soleha mulai menempelkan telinganya ke daun pintu. "Matur sembah, Nyi Ratu," ucap Sugeng. "Waktunya sudah datang. Kamu harus mencatat nama yang akan ditumbangkan," ucap Nyi Ratu yang disebut-sebut sebagai penyambung dari pesugihan itu berlangsung. "Sudah siap, Nyi," ucap Sugeng. Tak lama kemudian, sosok yang menggunakan gaun serba hijau itu menghilang. Artinya, kontrak pesugihan antara Sugeng dan Nyi Ratu sudah terlaksana. Tumbal sudah diserahkan. Sugeng pun menutup buku itu. Dia memasukkannya ke dalam baju dan diselipkannya di perut. Safari dan Soleha yang mengetahui kakaknya akan keluar langsung menghindar. "Mas, bagaimana?" tanya Soleha. "Kontraknya kita disetujui. Tinggal ritual malam saja yang harus diselesaikan," jelas Sugeng. Safari hanya terdiam. Dia tak mau mengomentari sedikit pun apa yang dipikirkan oleh Sugeng dan Soleha. Di rumah Sugeng, pukul 17.30, Siti terbangun. Dia lupa melaksanakan sholat asar karena kelelahan. Dia pun langsung menuju kamar mandi dan mendapati seorang laki-laki berusia sekitar 50 tahunan sedang membereskan rumah. "Mbak Siti ya?" tanya laki-laki itu. "Iya, Pak. Saya Sukri." Sukri ditugaskan untuk membereskan rumah dan ruang khusus setiap harinya ketika hari menuju maghrib. "Pak, saya mau ke kamar mandi dulu. Saya belum sholat. Di mana ya kamar mandinya?" tanya Siti. "Situ, Mbak," ucap Sukri sambil menunjukkan telunjuknya kepada arah kamar mandi. "Matur suwun, Pak," ucap Siti. "Sami-sami." Siti langsung memasuki kamar mandi dan berwudu. Dia memang tidak lupa akan perintah wajib yang satu ini. Menurutnya, sholat adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan untuk menjaga diri dari gangguan apapun. Setelah selesai berwudu, Siti langsung masuk ke kamar. Kebetulan Sukri dengan sigap memberikan mukenahnya kepada Siti. "Terima kasih, udah mau sholatin rumah ini ya, Mbak. Mbaknya orang baik ya?" tanya Sukri. "Lu kok gitu, Pak?" tanya Siti. "Kan sholat juga bisa buat tolak balak kan," kata Pak Sukri. Pertanyaan Pak Sukri ini membingungkan Siti yang awam akan masalah agama secara dalam. "Mungkin, Pak. Maaf ya, saya tinggal dulu soalnya mau waktu maghrib." "Monggo, Mbak," kata Pak Sukri. Siti pun sholat. Dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan ketenangan hati dan pikirannya. Setelah sholat, Siti melihat Sukri telah membuatkan teh hangat serta makanan untuk Siti. "Monggo dimakan, Mbak," ucap Sukri. "Waduh, matur suwun sakit nggih, Pak." "Sama-sama, Mbak. Mbaknya adiknya Mas Sugeng?" "Iya, Pak. Kenapa ya?" tanya Siti. "Mbaknya beda. Pokoknya jangan sampai goyah ya, Mbak, kalau ada masalah sebesar apapun," ucap Sukri. "Lah contohnya masalah seperti apa, Pak?" tanya Siti. "Mbak udah pernah ngerasain yang namanya kehilangan orang tersayang dalam hidup, Mbak?" tanya Sukri. "Belum, Pak. Kenapa ya?" tanya Siti. "Manusia itu ketika diuji, pertama kali yang diuji itu adalah rasa takut. Jika manusia sudah merasa takut, itulah ujian terbesarnya. Mbak harus bisa melawan itu. Ketika Mbak nanti kehilangan seseorang, jangan takut," jelas Pak Sukri. Siti menjadi tercengang mendengarnya. "Loh, Pak, kok paham betul akan kehidupan seperti ini?" tanya Siti. "Lawang seluruh keluarga saya sudah tewas, Mbak. Mbak pasti tidak percaya kan kalau dunia ini penuh akan kegelapan yang terselip di dalam kebaikan." "Maksudnya, Pak?" Sukri menyerbu teh buatannya sendiri. "Manusia itu ya, Mbak, terkadang jahat. Itu bukan karena dia ingin berbuat jahat, namun karena ada sesuatu yang menyebabkan dia jahat. Hatinya terselubung titik hitam yang menyeluruh hingga penuh. Di saat itulah dia menjadi jahat. Jika memang seseorang sedang berada dalam kesempitan dan dia tidak melibatkan Tuhan untuk mencari solusinya, maka seluruh bisikan-bisikan jahat akan selalu menyertainya. Jelas Sukri. Bisikan jahat? Apa itu Pak? Tanya Siti. Ketika mereka sedang asyik-asyiknya mengobrol, pintu di ruang atas menutup dengan sendirinya dengan kencang. Sukri terkejut. Dia pun mohon pamit kepada Siti untuk segera menyelesaikan pekerjaannya. Maaf Mbak, saya harus bekerja dulu ya, ucap Sukri. Ruang khusus itu berisi apa ya? Tanya Siti. Sukri tak menjawab pertanyaan Siti. Dia langsung menuju ke ruangan atas dan masuk ke ruangan khusus. Ingin rasanya Siti melihat dan mengetahui isi dari ruangan itu. Dia pun mulai menaiki tangga. Perlahan demi pasti, Siti sengaja memperlambat langkahnya. Sudah tampak jelas ruangan yang aneh itu. Bau semerbak menyan dan bebungaan sangat kental dan menusuk hidung Siti. Auranya juga berbeda, seperti berada dalam sebuah kamar ratu. Atmosfernya menjadi satu, tegang, takut, penasaran, dan perasaan was-was. Siti tak tahu apa yang ada dalam rumah kakaknya itu. Rumah yang sangat aneh dan penuh misteri ini membuat Siti semakin penasaran akannya. Mas Sukri? Tanya Siti. Tidak ada jawaban. Siti juga memandangi sekelilingnya. Dia takut barangkali ada Mas Sugeng yang mendapatinya naik ke atas karena sebagai salah satu pantangan juga baginya. Siti sudah berada di depan kamar khusus itu. Dia pun mencoba untuk merendahkan tubuhnya dan mengintip sesuatu yang ada di dalam lewat lubang kecil di pintu tersebut. Betapa terkejutnya Siti ketika dia mendapati seorang wanita dengan berselendang hijau dan kepalanya dipenuhi dengan ular sedang terduduk di sebuah kursi. Lebih tepatnya sofa khusus kerajaan. Entah apa yang terjadi, baru juga Siti melihat, walau tidak secara jelas, nafasnya terasa sesak. Dadanya seperti diikat oleh tali tambang yang kuat lalu ditarik-tarik seperti budak. Siti pun terjatuh di situ. Sukri mendengar suara seseorang yang terjatuh di depan kamar, namun dia tahu jika penyerahan tumbal sedang dilakukan. Sukri tidak mau banyak berkata dan dia hanya terdiam sambil duduk menunduk. Bersamaan dengan itu, Sugeng tiba. Dia merasa bahwa ada seseorang selain suruhannya telah naik ke atas kamar. Sugeng langsung berlari. Dia mencoba untuk mempercepat larinya walau naik tangga sekalipun. Siti! Sugeng terkejut ketika mendapati wajah Siti sudah memucat. Sugeng berada di hari yang penuh kebingungan. Di lain sisi, penyerahan pesugihan sedang berjalan, dan di lain sisi pula, dia harus mendapati adiknya terkena tulah karena berhasil mengetahui wanita yang disebut-sebut sebagai perantara dari pesugihan itu sendiri. Sugeng pun langsung membawa Siti ke bawah. Dia mencoba untuk menenangkan dirinya agar bisa berkomunikasi dengan Nyi Ratu agar segan untuk mencabut tulah yang mengenai adiknya, Siti. Akhirnya muncullah suara hati, suara tanpa rupa yang terdengar jelas di telinga Sugeng. Seketika Sugeng langsung menundukkan badannya sebagai tanda hormat. Perempuan itu tidak sopan, ucap suara hati itu. Sugeng meminta maaf kepada Nyi Ratu atas kecerobohan yang terjadi kepadanya. Maafkan Nyi. Maafkan, ucap Sugeng. Dengan seketika, Siti terlepas dari tulah itu. Wajahnya kembali normal, napasnya juga kembali seperti sedia kala. Ini bencana, ucap Sugeng. Sugeng pun langsung berlari ke arah kamar khusus yang berada di atas. Dia kemudian langsung memasuki kamar itu karena penyerahan pesugihan sudah selesai dilakukan. Ketika kamar itu dibuka, Sugeng mendapati Sukri sedang memohon-mohon ampun. Ampun Mas, ampun. Itu bukan salahku loh Mas. Mbaknya sendiri yang naik sendiri. Ampuni saya, Mas, ucap Sukri dengan wajah ketakutan. Seluruh saudaramu telah saya jadikan korban. Kamu mau dijadikan korbannya selanjutnya? Tanya Sugeng. Mas, ojo Mas, ngapurone Mas, ojo. Sugeng langsung menarik paksa Sukri dan menuju ke arah bawah. Mereka berdua tidak tahu Darsim sudah terbangun. Dia sengaja mengintip di balik kamarnya dan melihat Sugeng serta Sukri seperti orang sedang kepanikan. Kamu sudah bikin kesalahan fatal. Kamu harus menyelesaikan semua. Sukri langsung bersujud di hadapan Sugeng. Ampun Mas, ampuni saya Mas, ucap Sukri sambil meneteskan air mata ketakutan dan kesedihannya. Sugeng menjambak rambut Sukri. Aduh, sakit Mas, sakit, ampun. Buat Siti supaya lupakan hal ini. Iya Mas, iya Mas, nanti akan saya beritahu dia. Tolong lepaskan saya Mas, ampuni saya, ucap Sukri sambil memohon ampun. Sugeng pun melepaskan tangannya dari rambut Sukri yang beberapa bagian tumbuh uban. Penyerahan tumbal telah selesai. Besok aku akan kaya. Ucap Sugeng. Darsim baru tahu bahwa Sugeng melakukan pesugihan. Dia tak henti-hentinya menutup kedua mulut dan perlahan kembali ke tempat tidur. Singkatnya, sampai di pukul 18.15 di rumah Sugeng, Siti terbangun dari pingsannya. Pandangannya langsung menuju ke arah lampu yang sangat terang. Tadi itu apa? Tanya Siti seperti mengingat sesuatu. Namun tiba-tiba ingatan itu langsung kabur dan menghilang. Mbak sudah bangun? Tanya Sukri. Pak Sukri, saya di mana Pak? Tanya Siti. Mbak tadi pingsan karena terjatuh. Akhirnya saya membawa Mbak ke kamar, jelas Sukri. Siti memegangi kepalanya yang masih sakit. Dia juga merasakan hawa sedikit panas di dalam dadanya. Darsi mana Mas? Tanya Siti. Ada di kamarnya Mbak. Kenapa emang? Tanya Sukri. Aku mau bertemu dengan Darsim Pak. Tubuh Siti masih belum stabil dan seimbang. Dia memaksakan dirinya untuk bisa bertemu dengan Darsim. Mbak lebih baik Mbak istirahat dulu, ucap Sukri. Baru saja Siti ingin memegang pintu, Darsim sudah membuka pintu kamar dari luar. Mbak udah sehat? Tanya Darsim. Kamu mau kemana Sim? Tanya Siti. Maaf Mbak, aku baru bangun. Tadi kebangun karena haus, ucap Darsim. Sukri memandangi wajah Darsim dengan tatapan yang tak biasa. Dia seperti mengetahui sesuatu dan sengaja ia simpan dalam-dalam. Mas Sugeng mana ya Pak? Tanya Darsim kepada Sukri. Dia masih bekerja Mas, pulangnya nanti malam, ucap Sukri. Aneh, adiknya sakit tapi dia tidak peduli. Ucapan Darsim ini menuai pertanyaan dari dalam diri Sukri. Mas, kok Mas seperti udah bangun dari tadi ya? Tanya Sukri. Darsim terkejut mendengar pertanyaan dari Sukri terhadap dirinya. Saya memang baru 5 menit yang lalu bangunnya Mas, cuman saya belum sepenuhnya sadar. Sukri mengangguk paham. Oke Mas, waktu kerja saya sudah habis. Saya mau pulang dulu ya Mas, jelas Sukri. Hati-hati Pak Sukri, ucap Siti. Sukri membalas ucapan Siti dengan senyuman. Setelah Sukri sudah keluar dari rumah, Darsim langsung menarik Siti ke kamarnya. Ada apa Sim? Tanya Siti. Mbak, aku mimpi buruk, jelas Darsim. Mimpi apa Sim? Ibu Mbak. Lah iya ibu kenapa? Bu enggo akeh banget pakaian Mbak. Aku tanya mau kemana tapi ibu cuman bilang ibu mau pulang dulu. Kamu jangan ikut pulang ya. Menurut Mbak itu artinya apa Mbak? Tanya Darsim. Ah ngapusi kamu. Serius Mbak, sumpah. Darsim mencoba untuk membuat Siti percaya akannya. Terus Mbak, ucap Darsim. Lah terus apa Sim? Aku tahu siapa yang membuat ibu sekarang sakit Mbak, ucap Darsim. Maksudmu? Iya Mbak, ibu dijadikan tumbal pesugihan oleh Mas Sugeng Mbak. Ibu dijadikan tumbal. Siti menampar pipi Darsim. Prak! Tamparan itu membuat Darsim terkejut sekaligus bingung. Mengapa dirinya yang mesti harus ditampar bahkan disalahkan? Padahal ini bukan perbuatannya. Joko cangkemmu, ucap Siti. Mbak, nampak aku? Tanya Darsim. Wajah Darsim memerah, matanya berkaca-kaca. Selama aku hidup bersama Mbak, aku loh Mbak yang peduli dengan Mbak. Selama aku kelaparan, Mbak yang nengokin aku. Selama aku sakit, Mbak lo yang jenguk aku di perantauan. Kok sekarang aku seperti bukan mengenal Mbak? Tanya Darsim. Sim, ucap Siti dengan lirih. Mbak ndak perlu percaya sama Darsim. Intinya aku sudah bilang yang sesungguhnya ya Mbak. Jika kelak nanti ada apa-apa, mungkin perkataan Darsim akan menjadi kenyataan. Jelas Darsim. Lalu Darsim pergi ke kamar dan menutup pintunya rapat-rapat. Siti masih terdiam, mematung di dekat kasur. Sim, kamu bilang apa? Tanya Siti sambil memandangi tangannya bekas menampar pipi Darsim. Menuju ke cerita malam ritual di rumah Ibu Sumirah. Safari dan Soleha melakukan ritual di malam itu. Mereka berdua memasuki kamar khusus dan meletakkan berbagai macam sesajen. Kamu yakin ingin melakukan ini Mbak? Tanya Safari. Ri, kowe kudu sadar kalau semua yang kita makan itu berasal dari Mas Sugeng. Jelas Soleha. Safari hanya terdiam. Ayo, kita mulai ritualnya. Mereka berdua melakukan ritual di kamar itu. Tidak disebutkan bagaimana ritual itu berjalan. Namun, ritual itu berguna untuk menggadaikan kontrak keduanya terhadap Nyi Ratu. Malam itu semua berjalan lancar sesuai rencana, sesuai apa yang diinginkan oleh Sugeng, Soleha, dan Safari. Kembali ke Batang, pertengahan tahun 2002, rumah Ibu Sumirah, pukul 7 pagi. Setelah itu pagi harinya seluruh penduduk telah ramai di rumah Ibu Sumirah. Tangisan dan jeritan terdengar hingga dari luaran rumah. Para tetangga berbisik-bisik mengenai kematian Ibu Sumirah yang dianggap sangat misterius. Banyak opsi yang menjatuhkan kematian Bu Sumirah sebagai wadah pertama tumbal yang dijalankan oleh Sugeng. Siti dan Darsim langsung diantar oleh Sukri menuju rumah Ibu Sumirah. Tangan Siti tidak berhenti untuk bergetar. Darsim memandangi wajah kakaknya itu dengan kasihan. Mbak, istighfar ya Mbak, senyum Darsim. Siti langsung memeluk Darsim. Ternyata selama ini Darsim adalah sosok yang penyayang dan peduli terhadap sesama. Sim, maafkan aku yo. Nggak usah dipikirkan Mbak. Saat jeru-jerune bangkai dikubur yo, maka akan tercium juga busuknya. Kita lihat saja nanti siapa dalang dibalik wayang drama ini. Sukri terkejut mendengarnya. Ternyata memang benar, Darsim mengetahui dan mendengar ucapannya kemarin ketika sedang bersama dengan Sugeng. Mereka pun telah mendatangi rumah Ibu Sumirah. Di sana para warga menatap kedatangan Darsim dan juga Siti serta Sukri. Siti, dengan Darsim kesini kan? Tidak takut dijadikan tumbal pok? Bisik-bisik warga seperti itu terdengar jelas di telinga Darsim. Siti tak bisa menahan kesedihannya. Dia menutup kedua mulutnya. Tatapan Siti menjadi sangat kosong dan sayu. Ketika Siti melihat jasad Bu Sumirah, dia berteriak kencang. Bu. Tangis Siti langsung memeluk ibunya yang sudah meninggal. Darsim dan Sukri masih berdiri samping-sampingan. Dia tak berbicara sedikit pun. Yang ada di dalam pikirannya, Darsim hanyalah satu. Bagaimana membalas kejahatan orang yang memang telah benar-benar menjadi orang jahat? Mas puas kan? Keluarga saya disamakan dengan keluarga Mas? Tanya Darsim ke Sukri. Maksudmu? Sukri deg-degan mendengarnya. Mas bilang seluruh anggota keluarga Mas telah tewas dan sekarang keluargaku sedang berada di fase itu. Mas Sukri senang kan? Tanya Darsim. Sukri tak menjawab apapun dari pertanyaan Darsim. Saya mendengar semua kemarin sore saat Mas berbicara dengan Mas Sugeng, ucap Darsim. Kemudian Darsim menampakkan wajah kesalnya terhadap Sukri. Tak ada lagi yang lebih penting dalam hidup Darsim selain memutuskan rantai pesugihan yang dilakukan oleh kakaknya, Sugeng. Aku tak akan bilang kepada siapapun jika kamu juga tidak membocorkan hal ini, tapi dengan syarat kamu harus beritahu bagaimana caranya untuk memutuskan rantai pesugihan itu sendiri, ucap Darsim kepada Sukri. Sukri memandangi wajah Darsim dengan penuh keringat dan ketakutan. Sukri, hidup itu sebenarnya simpel. Jika kamu memang sudah berada dalam kenyamanan, jangan pernah menceburkan diri kepada kesesatan. Karena jika dirimu sudah melakukan hal yang salah, jangan harap semua akan kembali dengan hal yang sama. Karma itu berlaku. Jelas Darsim kembali. Dan Sukri terkejut mendengar apa yang dikatakan Darsim terhadapnya. Segala sesuatu yang telah disembunyikan telah terbongkar dengan sekejap. Darsim mencoba menenangkan Siti yang masih belum ikhlas akan kematian Ibu Sumirah. Ada perasaan di mana seseorang lebih menyia-nyiakan kehidupannya sendiri dibanding kehilangan orang yang dicintainya. Dan Sukri melihat itu semua di dalam diri Darsim dan Siti. Kebenaran tidak selalu memihak kepada salah satu orang yang memiliki latar hidup yang tak sesuai dengan nalurinya. Terlebih lagi Safari dan Soleha tampak biasa saja. Mereka berdua seperti tidak memiliki naluri kemanusiaan. Hatinya sudah mati, jiwanya sudah tak berarti, hidupnya tidak ada arti. Semua yang berkesan terhadap kejelekan maka akan tampak dengan sendirinya. Darsim pun memaksa membawa Siti untuk memasuki kamar agar menenangkan kakaknya itu. Soleha dan Safari hanya menatap mereka berdua dengan tatapan yang tidak suka. Mbak, udah, ikhlas keo. Benar apa yang dikatakan kamu, Sam. Ibu meninggal dunia. Kenapa harus ibu yang meninggal duluan? Tanya Siti. Dan Darsim pun menjawab, salah satu kesalahan manusia itu adalah karena dia tidak menerima takdir, Mbak. Jangan bersikap seperti itu. Sukri keluar dari keramaian orang yang sedang membacakan surah Yasin untuk Ibu Sumirah. Bersamaan dengan itu, Sugeng datang bersama dengan dua orang anak buahnya. Di mana Darsim, Siti? Tanya Sugeng. Di kamar, Mas, jelas Sukri. Sugeng langsung masuk ke kamar. Orang-orang di sekelilingnya menatap Sugeng dengan tatapan yang kurang mengenakan. Teko, ya. Teko. Tega banget, ibumu kau jadikan tumbal. Apa kamu tidak paham akan posisi seluruh keluargamu hari ini? Teriak salah satu seorang teman dekat dari Bu Sumirah. Beliau adalah Mbok Imas, teman dekat Bu Sumirah yang tahu betul tentang kehidupan Bu Sumirah. Dua penjaga Sugeng langsung menangkap Mbok Sumirah dan membawa jauh dari kerumunan. Para warga yang mendengar itu terkejut mendengar perkataan frontal dari Mbok Imas. Lihatlah Sugeng, ratu kui ora pengen uripmu seneng. Tumbal akan dibalas dengan tumbal, teriak Mbok Imas. Sugeng melanjutkan menuju kamar. Dia tahu wibawa tentang dirinya telah dihancurkan oleh Mbok Imas di hadapan para warga. Kamu akan mati, Mbok, ucap Sugeng. Soleha dan Safari mengetahui kedatangan Sugeng. Mereka berdua pun langsung menyambutnya. Mas, ucap Safari. Mana Siti dan Darsim? Tanya Sugeng. Di kamar, Mas, Mbak Siti masih nangis, ucap Safari. Sugeng langsung memasuki kamar. Dia melihat Darsim sedang menenangkan Siti. Siti, Darsim, ucap Sugeng. Mas Sugeng, tangis Siti. Sugeng mendekati mereka berdua. Bagaimana? Mau pulang ke Pekalongan kapan? Tanya Sugeng. Mas kok gitu nanyanya? Tanya Darsim. Aku ndak ingin kalau kalian berlarut-larut dalam kesedihan, jelas Sugeng. Mas, kita ini sedang berduka. Mas mau ngusir kita dari rumah ini? Terlebih lagi Mbak Siti yang memiliki kedekatan terhadap ibu? Tanya Darsim. Bukan begitu maksudku, Sam. Tapi alangkah baiknya agar kita atau kalian berdua untuk segera menenangkan diri, jelas Sugeng. Darsim menatap Sugeng dengan tatapan kesal. Kalau sudah waktunya mungkin Darsim bisa menikam Sugeng dari belakang dan membunuhnya. Kita berdua memutuskan untuk tidak kembali dulu ke Pekalongan sebelum 7 hari kematian ibu selesai, jelas Darsim. Kalau begitu, kalian bisa menempati rumah Mas. Di sana juga Mas akan menyuruh Sukri untuk tinggal bersama kalian, jelas Sugeng. Terima kasih Mas. Mas memang mengerti dengan apa kebutuhan kita, ucap Darsim. Sugeng pun langsung keluar kamar. Langkahnya terburu-buru seperti orang tidak tenang. Soleha dan Safari sudah berdiri di depan kamar sambil menundukkan badan. Kita ketahuan, jelas Sugeng. Ekspresi wajah Soleha dan Safari berubah setelah mendengar pernyataan kakaknya. Maksudnya? Tanya Soleha. Mbok Imas mengetahui latar belakang kematian ibu, ucap Sugeng. Soleha dan Safari terkejut bukan main. Dia menatap ke arah seluruh warga yang sedang membacakan Yasin untuk ibunya. Mereka berdua berpikir, bagaimana jadinya jika keduanya disiksa oleh seluruh warga? Lah terus bagaimana ini Mas? Tanya Soleha dengan nada lirih. Bersikap seperti biasanya. Tunggu semuanya reda. Kita tak bisa bergerak sekarang, jelas Sugeng. Sugeng meninggalkan mereka berdua. Sedalam-dalamnya seorang menyembunyikan bangkai, maka akan ketahuan juga bau busuknya. Inilah yang dirasakan oleh Soleha, Safari dan Sugeng. Mereka bertiga berada dalam kebimbangan hati yang sangat dalam. Para tamu mulai berdatangan. Beberapa dari mereka merupakan teman kerja Sugeng. Turut berduka cita Mas, maafkan kami yang terlambat datangnya, ucap Pak Sanubari. Pak Sanubari adalah salah seorang pengusaha makanan yang menyetok bahan makanan dari Sugeng. Tidak apa-apa Mas, sebentar lagi ibu akan dikuburkan, jelas Sugeng. Pak Sanubari pun masuk ke dalam untuk melihat jasad ibu Sumirah. Betapa terkejutnya Pak Sanubari ketika melihat mata ibu Sumirah belum tertutup dan masih melotot tajam ke atas. Pak Sanubari merasa ada yang tidak beres dengan kematian ibu Sumirah. Mas, matanya kok belum dipejamkan itu? Tanya Pak Sanubari. Sudah kok Mas, ucap Sugeng. Pak Sanubari hanya terdiam. Dia tahu bahwa yang dilihatnya tidak pernah salah. Setelah selesai, ibu Sumirah siap dimakamkan. Para pelayat masih saja tetap berbisik-bisik akan kematian misteri ibu Sumirah. Mbak, ibu mau dimakamkan, ucap Safari lewat pintu kamar. Darsim dan Siti langsung keluar dari kamar. Darsim membawa Siti langsung menuju ke depan arah ibu, siap untuk dimakamkan. Sim, kamu marah sama aku? Tanya Safari. Darsim menengok ke arah Safari. Aku tidak pernah marah terhadap siapapun. Hanya saja, aku marah terhadap orang yang membunuh ibu, jelas Darsim. Safari tak percaya kenapa yang dikatakan oleh Darsim terhadapnya. Darsim pun melanjutkan jalannya, namun Safari kembali membuat ulah. Jadi menurutmu aku yang membunuh ibu? Aku yang telah membuat ibu mati? Aku yang telah membunuhnya, teriak Safari. Teriakan Safari itu membuat orang-orang di sekitarnya terkejut dan kaget. Kamu bicara apa, Ri? Tanya Siti sambil mendekati Safari. Mbak, sudah mbak, ucap Darsim. Kamu tahu siapa yang menyebabkan ibu meninggal dunia, heh? Tanya Siti. Safari tidak menjawab. Dia menunduk lesu sambil meneteskan air matanya. Kamu kenapa nangis, Ri? Tanya Siti. Siti pun mengusap air mata Safari. Ceritakan saja, Ri. Mbak terima kok, jelas Siti. Soleha dan Sugeng tiba-tiba memasuki rumah dan melihat mereka sedang berbicara satu sama lain. Tepatnya bertengkar. Ada apa ini, Sim? Tanya Soleha. Ada apa, Ri? Tanya Sugeng. Safari tidak menjawab. Sudah, Mbak. Ibu sebentar lagi dimakamkan. Kita jangan membuang-buang waktu di sini, jelas Darsim. Sugeng langsung mendorong Darsim hingga terjatuh. Keributan pun dimulai. Apa maksudmu Mas dorong-dorong aku? Tanya Darsim. Apa maksudku? Kamu tahu, ibu ingin dimakamkan. Kamu tidak sopan di sini, teriak Sugeng. Para warga berduyun-duyun memadati mereka yang sedang ribut. Ri, ceritakan Ri, ucap Siti. Soleha langsung menarik tangan Safari dan membawanya menuju kamar. Begitu Siti ingin mengikutinya, Sugeng dengan cepat menepuk pundak Siti. Akan aku ceritakan tentang kematian ibu. Biarkan Safari menenangkan diri dulu, ucap Sugeng. Siti pun langsung membawa Darsim keluar dari rumah. Para warga yang menatapnya menjadi keheranan. Ada apa sebenarnya dengan keluarga Bu Sumirah? Pak Sanubari memandangi tingkah Sugeng tepat di sebelah Sukri yang hanya terdiam. Manusia itu disibukkan dengan keadaan dan kondisi yang tidak bermanfaat. Karena itu, tindakan yang kalian lakukan tetaplah salah, ucap Pak Sanubari seakan-akan sedang menyindir Sukri. Sukri menatap wajah Pak Sanubari. Lagi-lagi dia berada di posisi yang tidak menguntungkan. Maksudnya jenengan apa toh Pak? Tanya Sukri. Aku tahu semuanya Kri. Jelas Pak Sanubari. Pak Sanubari meninggalkan Sukri yang masih mematung menghadap rumah. Akhirnya, keranda di mana jasad Ibu Sumirah diletakkan pun mulai dibawa oleh para warga menuju pemakaman. Seluruh pelayat melantunkan kalimat talqin. Darsim dan Siti berada tepat di belakang keranda. Sedangkan Sugeng dan Sukri berada di paling belakang. Setelah sampai di tempat pemakaman, langit tidak bersahabat. Mendung mulai meratapi kematian Ibu Sumirah. Langit tak meridhoi orang yang meninggal karena terzolimi, jelas Pak Sanubari. Pemakaman pun segera dilakukan agar tidak turun hujan terlebih dahulu. Setelah selesai, para pelayat meninggalkan pemakaman. Hanya tersisa Sugeng, Darsim, Siti, Pak Sanubari dan Sukri. Tik, Sim, ayo pulang, ucap Sugeng. Biarkan saja Mas, mereka berdua sedang berdoa untuk ibunya, jelas Pak Sanubari. Sugeng bangkit dan segera meninggalkan mereka, diikuti oleh Sukri yang beranjak pergi tanpa hormat dan pamit. Kini hanya Siti, Darsim, dan Pak Sanubari. Siti mengangkat tangannya setinggi dada sambil meneteskan air matanya. Dia mulai berdoa dengan hati yang tulus agar Ibu Sumirah tenang dan diterima di sisi Tuhan. Pak Sanubari menepuk pundak Darsim. Boleh aku bicara sebentar? Tanya Pak Sanubari kepada Darsim. Boleh Pak, jelas Darsim. Mereka berdua pun meninggalkan Siti yang masih berdoa di sisi makam Ibu Sumirah sambil mengelus-elus kepala nisanya. Pak Sanubari mulai membuka topik. Kamu adiknya Sugeng? Tanya Pak Sanubari. Iya Pak. Ada apa Pak memangnya? Kakakmu itu melakukan pesugihan. Aku sudah tahu Pak. Pak Sanubari lega mendengarnya. Apa tindakanmu ke depannya Mas Darsim? Aku hanya ingin membawa Mbak Siti keluar dari tempat ini. Tidak akan mudah untuk keluar. Mengapa Pak? Semua yang tercatat dalam catatan pesugihan akan mati. Darsim terkejut mendengarnya. Catatan pesugihan? Iya, catatan pesugihan. Semua yang tercatat dalam catatan itu akan meninggal dunia, jelas Pak Sanubari. Darsim langsung menatap Mbak Siti yang sedang berdoa. Berarti kemungkinan kalian juga. Darsim langsung menuju Mbak Siti, namun Pak Sanubari langsung menarik tangannya. Jangan diberitahu dulu, telusuri ini sendirian. Pergoki pembantu kakakmu itu. Maksud Bapak, Pak Sukri? Iya, dia tahu semuanya. Darsim paham yang akan dilakukannya. Tujuannya hanyalah satu, mencari catatan pesugihan itu lalu membakar dan menghancurkannya. Setelah selesai, mereka pun kembali lagi menuju rumah Ibu Sumirah. Pak Sanubari langsung pamit pulang. Darsi masih ingat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Sanubari terhadapnya. Kembali ke rumah Ibu Sumirah. Seluruh keluarga besar telah dikumpulkan menjadi satu. Mereka membahas tentang kematian dari Ibu Sumirah. Ibu meninggal karena jantung. Hal ini bisa kalian lihat ketika kondisi ibu yang melemas dan sangat kaku, jelas Sugeng. Darsim hanya memandangi safari Soleha dan Sugeng dengan tatapan yang tidak biasa. Jadi, kita tidak usah memperpanjang masalah ini hingga berlarut-larut, jelas Sugeng. Darsim langsung bangkit. Tidak ada kematian yang misteri kecuali kematian itu selalu dibicarakan, jelasnya. Soleha langsung naik pitam. Dia kemudian bangkit sambil melemparkan air yang berada di dalam gelas. Siti terkejut melihat hal itu. "Sim, kamu menuduh kita semua seolah-olah kita adalah pelaku dari kematian ibu?" tanya Soleha. Darsi membersihkan bajunya yang terkena air. Sugeng dan Safari tampak geram melihat hal itu. Mereka berdua tampak kesal dengan kelakuan Darsim yang selalu menyudutkannya. Soleha, Sugeng, Safari, kebenaran tak akan pernah terungkap selama ujung tombak yang tajam masih tertancap pada lumpur yang kotor, jelas Darsim. Menimbali perkataan Darsim, Sugeng hanya bisa terdiam. "Jadi kamu mau apa?" tanya Sugeng. Darsim mendekati Siti. "Yang aku inginkan, aku ingin tinggal lebih lama lagi di sini," jelas Darsim. Tujuan Darsi memanglah untuk membuka kedok mengenai buku catatan pesugihan milik Sugeng. Dia sengaja melakukan banyak hal dengan mencari-cari alasan agar Sugeng dan yang lainnya setuju akan keputusan Darsim tersebut. Akhirnya, Darsim pun disetujui untuk tinggal lebih lama di tempat Sugeng dengan catatan tidak melanggar aturan serta pantangan dari Sugeng sendiri. Selama berhari-hari acara tahlilan Ibu Sumirah, Darsim lebih banyak dan sibuk untuk tinggal di rumah Sugeng. Dia selalu mencari cara agar bisa menjebak Sukri dan mengatakan yang sebenarnya tentang buku catatan pesugihan tersebut. Tepatnya di hari ketujuh, ketika Sugeng, Siti, Soleha, dan Safari sibuk untuk tahlilan hari ketujuh. Berbeda dengan Darsim, dia tahu bahwa hari ketujuh juga akan ada tumbal lainnya yang berjatuhan. Hal ini bisa diketahui jika Sukri sudah mulai datang dan membersihkan ruangan khusus yang berada di lantai 2. Alih-alih Darsim memanggil Sukri untuk menuju kamarnya, namun itu adalah sebagian dari rencana Darsim untuk mengancam Sukri yang telah lalai. Sukri terkejut ketika pintu kamar Darsim dikunci. Darsim juga menodongkan pisaunya kepada Sukri. "Mas, sekarang kamu jujur, di mana buku itu?" teriak Darsim kepada Sukri. Sukri tak menjawab, dia malah mundur ke belakang ke arah pintu. "Tajamnya pisau lebih tajaman hati yang tidak jujur, Mas. Lebih menyakitkan," jelas Darsim kepada Sukri. Sukri yang kewalahan sekaligus ketakutan pun akhirnya membuka kartu. "Bukunya bukan padaku, tapi hari ini ada tumbal yang akan jatuh," jelas Sukri. "Siapa?" tanya Darsim. "Mbok Imas." Darsim langsung bergerak, namun Sukri seakan-akan menghalangi langkah Darsim. "Tidak ada yang bisa diselamatkan dari apa yang telah dicatat dalam buku itu," ucap Sukri. Darsim berteriak kencang. Dia menangis jadi-jadinya karena gagal menyelamatkan orang lain lagi. Darsim pun meminta kepada Sukri untuk menunjukkan rumah Mbok Imas, namun Sukri tidak memberitahunya. Sukri menilai bahwa jika Darsim lebih jauh masuk ke dalam masalah ini, bisa jadi Darsim juga akan dicatat namanya oleh Sugeng. Sem, "Ini namanya hidup, Sem," jelas Sukri. "Hidup? Kamu gila, Mas. Banyak orang pada meninggal. Kamu tidak sedih?" tanya Darsim. Sukri tak bisa berkata apa-apa kepada Darsim. Dia hanya bisa menahan segala rasa keluh kesahnya dalam hati. "Keluargaku juga menjadi korban pertama dari pesugihan ini. Apa artinya hidup jika orang yang kita cintai telah meninggal?" tanya Sukri. Darsim terkejut mendengar penuturan dari Sukri tentang korban pesugihan yang dilakukan oleh Sugeng. "Buku itu tidak bisa dibawa oleh siapapun, kecuali kepada orang yang telah dicatat namanya," ucap Sukri. "Maksudmu, jika namanya sudah tercatat, dia akan tahu di mana letak buku itu, benar kan?" tanya Darsim. "Iya, Mas. Kau tahu mengapa Mbok Imas mengetahui hal tersebut?" tanya Sukri. "Karena dia adalah tumbal selanjutnya, Mas," tambah Sukri kepada Darsim. "Aku tak bisa membantu apapun untukmu saat ini, Sem. Pesanku satu, kalian semua jangan terlibat jauh akan pesugihan ini. Semua yang terlibat akan mati dengan seketika," ucap Sukri. Tak ada waktu lagi untuk menghempaskan semua rencana Sugeng yang telah matang-matang direncanakan dengan baik. Sukri sendiri kewalahan demi menyelamatkan satu orang, pikir Darsin. Setidaknya dia bisa menyadarkan Safari dan juga Soleha walau sudah terlibat. Aku tidak akan terlibat, namun aku ingin menyelamatkan saudara-saudaraku yang lain, jelas Darsim. Sukri menepuk pundak Darsim. Sem, jika kau ingin menyelamatkannya, usahakan nyawamu sendiri yang selamat. Hidup tidak semudah itu, jelas Sukri. Darsim membukakan pintu untuk Sukri. Jangan samakan hidupku dengan hidupmu, Mas. Keluargamu sudah tidak ada dan keluargaku masih tersisa. Jika memang tidak ingin membantu, berhentilah untuk mengganggu, jelas Darsim kepada Sukri. Sukri tak bisa menggubris perkataan Darsim. Keduanya memiliki misi yang sama di waktu yang berbeda. Sukri gagal menyelamatkan keluarganya, sedangkan Darsim berusaha menyelamatkan keluarganya. Semua yang tercatat dalam catatan pesugihan akan mati, sebagaimana terbunuhnya orang-orang yang sudah tercatat. Sementara itu, di rumah almarhumah Ibu Sumirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Selesai tahlilan, para keluarga berkumpul. Safari bertanya, Darsim kemana, Mbak? Dia kurang enak badan, Ri. Mungkin Darsim banyak memikirkan pekerjaan yang ditinggalkannya, jelas Siti. Sugeng mengambilkan air untuk Siti. Bagaimana? Kapan kalian pulang? Pertanyaan Sugeng itu seolah-olah membuat Siti terusir. Padahal Siti masih penasaran akan kematian dari Ibu Sumirah yang sebenarnya. Mas, apa Ibu sudah tenang? Tanya Siti. Dia sudah tenang, Ti. Jangan dipikirkan lagi. Tidak baik. Senyum Sugeng. Ti, hari sudah malam. Kamu ingin beristirahat di mana? Tanya Soleha. Mungkin di sini aja, Mbak, jelas Siti. Ya sudah, kamu tidur di kamar Ibu ya. Kami biasa tidur agak malaman karena sembari menjaga rumah. Siti mengangguk paham. Sudah, nggak usah dipikirkan. Nggak baik memikirkan hal yang sudah tidak ada, jelas Sugeng sambil merangkul Siti. Soleha dan Safari tersenyum. Setidaknya Siti sudah agak tenang sedikit dari apa masalah yang terus-menerus menimpanya. Mas, Siti mau tidur dulu, jelas Siti. Ya sudah, kamu tidur ya. Mas sepertinya juga akan tidur di sini. Di rumah sana biar Darsim sama Sukri yang menjaga rumah, ucap Sugeng. Siti pun menuju kamar Ibu Sumirah. Soleha mengantarkannya sembari memijati pundak Siti. Sugeng membuka bungkusan rokoknya. Sepertinya rokok adalah penenangnya untuk saat ini. Mas, Ari mau tanya, ucap Safari. Mau tanya apa, Ari? Tanya Sugeng. Mas, apakah mungkin Mas Darsim sudah tahu rencana kita? Yaitu hal yang wajar, Ri. Pesugihan itu tidak akan pernah bisa tidak tercium oleh keluarga sendiri. Prioritas kita adalah keluarga kita. Jika tidak, maka akan lebih rumit lagi masalahnya, jelas Sugeng. Terus bagaimana dengan langkah Mas selanjutnya? Tanya Safari. Nama Mbok Imas sudah aku catat di dalam buku itu. Tinggal hari ini kita lakukan ritual. Sambil menunggu Sukri melaksanakannya di rumahku, kita juga lakukan di rumah ini, jelas Sugeng. Bagaimana kalau Mbak Siti tahu, Mas? Tanya Safari. Aku telah memasukkan obat tidur di dalam minumannya. Efeknya akan lama hingga esok hari. Kemudian mengenai Darsim, aku telah menyuruhnya untuk mengunci kamar Darsim di malam hari, jelas Sugeng. Safari tersenyum mendengarnya. Langkah Sugeng memang terencana dengan baik. Singkatnya, hari ketujuh kematian Bu Sumirah di rumah Sugeng. Sukri tak tahu apa yang dipikirkan Darsim saat ini. Sepertinya memang dia harus cepat-cepat melaksanakan pekerjaannya sebelum Sugeng melakukan ritual untuk melakukan penyerahan tumbal. Sukri mengikuti langkah Darsim yang telah keluar kamar terlebih dahulu. Diam-diam, Sukri memperhatikan apa yang dilakukan Darsim. Darsim sedang terduduk di sebuah kursi sambil menyeruput teh. Sukri pun mendekati Darsim dan mencoba untuk membujuk Darsim agar masuk ke dalam kamar. "Mas," ucap Sukri. Darsim menatap wajah Sukri. "Jika tidak keberatan, Mas bisa masuk ke dalam kamar sekarang?" tanya Sukri. "Ada apa memangnya, Kri?" tanya Darsim. "Ini perintah Mas Sugeng," jelas Sukri. Darsim bangkit dari tempat duduknya. Dia mencoba untuk menuruti apa yang dikatakan oleh Sukri. "Aku tahu apa perintah itu," ucap Darsim. "Maksudnya, Mas?" tanya Sukri. "Sekarang adalah malam penyerahan tumbal, kan? Kau ingin agar aku tidak terlibat dalam pesugihan ini?" ucap Darsim. Sukri terdiam. Tak ada lagi jalan untuk berbohong kepada Darsim. Semua sudah terbongkar. "Benar, Mas, ini malam penyerahan tumbal. Saya minta Mas untuk masuk ke dalam," jelas Sukri. "Kau mau mengunciku dari luar, Kri?" tanya Darsim. Iya Mas, itu perintah Mas Sugeng," jelas Sukri. Darsim mendekati Sukri. "Berikan kuncinya," jelas Darsim. "Untuk apa, Mas?" tanya Sukri. "Biar aku yang mengunci diri dari dalam. Jadi saya mohon, turuti perintah saya demi kebaikan bersama." Sukri menolak. "Tidak bisa, Mas, semua sudah sesuai perintah. Saya taat perintah," ucap Sukri kembali. "Bagaimana jika aku beritahu ini kepada warga sekitar bahwa malam ini akan ada penyerahan tumbal selanjutnya?" tanya Darsim. "Jangan, Mas," teriak Sukri. "Kenapa kamu marah?" tanya Darsim. "Kita semua akan dipukuli warga. Kita akan dihabisi warga, bahkan dibunuh," Sukri menjelaskan kembali. Dan Darsim pun bertanya lagi. "Semua ada bayarannya. Mematuhi perjanjian setan sama saja menjatuhkan diri di dalam neraka. Apa kamu tahu kenapa kamu ketakutan?" Sukri belum bisa menjawab pertanyaan rumit yang dilemparkan Darsim kepadanya. "Karena aku adalah budaknya Mas Sugeng?" tanya Sukri. "Bukan, Mas Sukri," jelas Darsim. "Lalu Sim, apa?" tanya Sukri lagi. "Karena kamu sedang merasakan neraka kehidupan. Ragamu menolak, tapi hatimu tidak." Darsim langsung merogoh kantung baju Sukri. Dia mengambil kunci kamar dari Sukri. "Laksanakan tugasmu. Beritahu bila sudah selesai," jelas Darsim. "Apa ini tujuanmu? Untuk merebut catatan pesugihan dariku?" tanya Sukri. Darsim terkejut ketika Sukri mengatakan itu. Pak Sanubari benar. Buku catatan itu sebenarnya ada di ruangan khusus. Sedangkan catatan yang ada di Sugeng merupakan sebuah potongan dari catatan itu. Dia ingin tahu siapa nama-nama dari tumbal berikutnya. Batin Darsim saat masih mengobrol dengan Sukri. Dan Darsim pun kembali melakukan perdebatan dengan Sukri. Begini kata Darsim. "Untuk apa aku mengambilnya, Kri?" "Setiap nama yang sudah tercatat tidak akan pernah terhapus, Mas Darsim. Itu akan terhapus jika si pembuat perjanjian menghapusnya sendiri dengan kesepakatan. Semua sudah tertulis hingga 12 tahun ke depan," jelas Sukri. "Apa? 12 tahun ke depan?" tanya Darsim. "Kenapa? Kamu kaget, Sim? Kamu baru tahu permainan catatan pesugihan yang sebenarnya? Semua tidak akan sirna dengan mudah. Aku telah menceburkan diri di dalam neraka ini dan sekaligus sebagai budak tulis dari catatan pesugihan yang dilakukan oleh Sugeng. Hahaha, senyum Sukri. Jadi, tanya Darsin, pesugihan itu akan selalu ada dan tetap berjalan sampai Sugeng meninggal sendiri, teriak Sukri sambil tertawa kesetanan. Darsin langsung mengancam Sukri. Beritahu aku daftar nama catatan itu, aku ingin memastikannya, ancam Darsim. Sukri tertawa kegirangan. Pria berumur 50 tahunan itu seperti merasa tak berdosa dengan jabatannya hari ini sebagai juru tulis catatan pesugihan. Seluruh keluarga Ibu Sumirah akan mati. Semua pekerja akan mati. Semua yang terlibat akan mati. Semuanya akan mati, teriak Sukri. Darsi mencoba untuk tenang agar tidak tersulur amarah oleh sebab perkataan busuk Sukri padanya. Dia pun langsung menuju kamar dan memberikan kunci itu kembali kepada Sukri. Cepat, kunci aku di kamar. Lakukan ritualnya, lalu buka kembali. Aku dan Mbak Siti tak sabar ingin pergi. Sukri hanya bengong mendapati perkataan Darsim itu. Darsim melangkah ke kamar. Dia tak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Sukri terhadapnya. Kenapa berhenti berjuang? Kau takut namamu akan tercatat di buku catatan pesugihan? Tanya Sukri. Darsim memandang wajah Sukri dengan pandangan yang tak biasa. Hai Sukri, di antara aku dan dirimu, siapakah yang akan mati duluan? Kau tahu, kau hidup sebatang kara dan sudah tua. Ikatan batin keluarga tak akan terpisahkan oleh cecunguk kotor sepertimu, jelas Darsim. Darsim kembali berjalan menuju kamar. Sukri mengikutinya dari belakang. Sukri kemudian mengunci pintu kamar Darsim dari luar. Ingat Sim, pesugihan ini tidak akan pernah berhenti sebelum orang yang melakukan kontrak pesugihan itu sendiri mati ataupun terbunuh. Darsim menatap kasur yang empuk dengan tenang. Dia mencoba untuk tidak meladeni apa yang dikatakan oleh Sukri kepadanya. Sukri kembali menjalankan tugasnya. Dia kemudian menuju ke ruangan khusus untuk melakukan ritual pesugihan. Dimulailah ritual pesugihan itu. Sukri mencatat nama orang yang akan dijadikan tumbal berikutnya. Dan Sukri pun membuat catatan. Mbok Imas, Batang, pertengahan bulan 2002, meninggal karena terpleset dari kamar mandi rumah. Titik. Setelah mencatat, Sukri tertawa kegirangan. Dia merasa layak untuk menjadi Tuhan. Keesokan harinya, warga geger akan kematian Mbok Imas yang disebut-sebut memiliki hubungan khusus terhadap Ibu Sumirah. Dan para warga pun beropini dan berspekulasi. Bu Imas meninggal karena terpleset di kamar mandi. Yo memang wajar yo, karena usianya yang sudah lanjut, mungkin tubuhnya tidak merespon lagi, jelas warga. Pada saat itu, keluarga Sugeng sedang berkumpul. Darsim dan Sukri datang juga untuk membahas mengenai warisan yang dimiliki oleh Ibu Sumirah. Rumah ini jatuh kepada Siti. Itu wasiat yang ibu buat. Apa kalian setuju? Tanya Sugeng kepada yang lainnya. Semua anggota keluarga setuju, namun Siti segera angkat bicara. Untuk sementara, aku menginginkan rumah ini dihuni oleh Mbak Soleha dan juga Safari. Aku dan Darsim harus pulang dulu ke Pekalongan. Mungkin beberapa tahun lagi aku akan kembali ke sini, jelas Siti. Semua terdiam, tepat dengan pembahasan mereka mengenai warisan. Mereka mendengarkan suara lantunan talqin beserta ramaian orang yang mengantarkan jenazah. Siapa itu mas? Tanya Siti. Mbok Imas, dia meninggal pagi tadi, jelas Sugeng. Siti terkejut bukan kepalang. Dia langsung menatap wajah seluruh anggota keluarganya. Kenapa kalian berekspresi datar? Tanya Siti. Semua sudah jelas. Tak ada yang diragukan lagi bahwa kematian Mbok Imas karena tulah yang dibuatnya. Jelas Sugeng. Berbeda dengan Darsing, dia malah beranjak bangkit dan meninggalkan yang lain. "Mau kemana, Sim?" tanya Sugeng. Seorang muslim yang baik, dia akan menghormati orang yang baru saja meninggal, bukan malah membahas warisan. Jelas Darsim. Darsim pun pergi untuk mengikuti ring-iringan orang meninggal. Dia hendak menenangkan diri atas apa yang kakaknya lakukan kepada orang-orang yang tak bersalah. Keluarga Mbok Imas masih belum terima akan kematian Mbok Imas sendiri. Tampaknya ada hal ganjil yang belum diketahuinya. "Ibu itu tidak memiliki musuh. Kok ibu bisa meninggal seperti ini? Apa salah ibu?" tanya anaknya. Darsi merasakan perasaan yang terpendam dari setiap orang yang ditemuinya. Jiwa kemanusiaan Darsim tidak bisa disamakan oleh yang lainnya. Bahkan dalam masalah sekecil itu pun, Darsim sangat terpukul jika tidak ikut membantu. Darsim lagi-lagi memiliki intuisi dan perasaan yang tepat dan mengena di tiap orang yang baru saja ditemuinya. Ketika jasad Mbok Imas mulai dimakamkan, Darsim meneteskan air matanya. Lantunan kalimat talqin memenuhi pemakaman Mbok Imas. Lagi-lagi langit menghitam. Berbeda dengan kematian Ibu Sumirah, langit itu menumpahkan air mata kesedihannya. Mbok Imas ditangisi oleh alam. Kematiannya yang tidak wajar membuat alam bersedih dan ikut merasakan kepedihan, sampai-sampai menurunkan air matanya untuk meneduhkan kuburan di sekitarnya yang sudah kering. Akhirnya Darsim pun kembali ke rumah dengan Ibu Sumirah dengan tubuh yang basah kuyup. Awalnya dia sangat menyukai kesuksesan kakaknya yang begitu pesat. Namun setelah diketahui kakaknya melakukan pesugihan, Darsim berhenti memuji-muji kakaknya, yaitu Sugeng. Kembali ke tempat rumah Ibu Sumirah, Sugeng dan Sukri ternyata sedang terduduk di depan ruangan. Siti, Soleha, dan Safari pergi ke kamarnya masing-masing untuk beristirahat. Sukri berkata kepada Sugeng, "Darsim tahu rencana kita, Mas." "Apa saja yang dia tahu?" "Buku catatan pesugihan. Dia mengetahui semua tentang buku itu." Sugeng heran, dari mana dia mengetahui hal itu semuanya? "Apa ada orang lain yang memberitahu tentang buku itu?" Sukri terdiam beberapa saat. "Mas, apa Mas punya dendam terhadap para pekerja? Atau ada salah satu pekerja, Mas, yang mengetahui ini?" "Tidak mungkin, Kri. Jika memang ada, pasti dia sudah kucatat namanya." "Lalu, apakah ada pelanggan yang mengetahui tentang keberadaan pesugihan ini?" "Pelanggan? Maksudnya, orang yang selalu membeli bahan makanan kepadaku." "Biasanya orang yang mengetahui itu adalah orang yang pernah atau hampir menjadi korban dari pesugihan." Jelas Sukri. Sugeng mengingat-ingat akan nama-nama korbannya. "Apa aku pernah membunuh pelangganku dulu ya?" tanya Sugeng. Darsim dengan tiba-tiba memasuki rumah. Hal ini membuat Sugeng dan Sukri terkejut. Jangan-jangan Darsim mendengarkan pembahasannya. "Sim, habis kemana?" tanya Sugeng dengan gagap. "Habis menghadiri pemakaman Mbok Imas. Kasihan dia, sudah tua, meninggalkan anak, tapi tetap saja ada orang gila yang mau membunuhnya dengan kejam. Jika tidak dengan santet, pasti pesugihan." Jelas Darsim. Sukri terkejut mendengarnya. Dia menatap wajah Sugeng dengan ketakutan. Sugeng mencoba menenangkan diri. "Memang siapa yang bilang seperti itu, Sim?" Pertanyaan Sugeng itu membuat Darsim menatap Sukri. Jika bukan karena keluarganya yang peduli, mungkin Mbok Imas bukanlah korban selanjutnya. Alasan orang membunuh adalah karena dia takut akan rasa kasih sayang seseorang lebih besar dibanding rasa kasih sayang dirinya sendiri. Begitu kata Darsim. Sugeng hanya tersenyum. Dia tahu apa yang dipikirkan adiknya mengenai kematian yang sesungguhnya. "Sim, kapan kamu ke Pekalongan?" tanya Sugeng. "Hari ini," jelas Darsim. "Kamu tahu, kematian itu tidak memandang bulu," tanya Sugeng. Darsim terdiam. Untuk apa kakaknya menanyakan hal itu? Kematian itu, Yasim, adalah hal yang paling dibenci manusia. Namun tidak bisa dihindarinya. Ada kematian yang diinginkan, ada juga kematian karena keinginan. Jelas Sugeng sambil tersenyum. Darsim tidak ingin berdebat berlebihan. Itu akan menambah citra buruknya di hadapan Sugeng. Siapkan semuanya. Aku akan mengantarmu dan Siti untuk ke Pekalongan. Jelas Sugeng. Akhirnya Darsim pun langsung menuju ke arah kamar Siti dan membangunkan kakaknya untuk kembali lagi. Mas, apa yang harus kita lakukan? Tanya Sukri kepada Sugeng. 12 tahun ke depan, aku akan mencatat namanya dalam buku itu. Dia harus merasakan kematiannya, ucap Sugeng sambil tersenyum. Sukri pun merasa senang bahwa Darsim akan dicatat namanya dalam buku catatan pesugihan. Sukri tidak menyadari ada satu sisi di mana Sugeng akan bersikap terbalik dari apa yang dia kira. Kematian keluarga Sukri belum cukup untuk menutup mulut Sukri yang bisa saja menceritakan seluruh aib dirinya. Batang, tahun 2002, pertengahan bulan, pukul 10. Sugeng berkata, "Kembalilah lagi jika sudah siap semua, karena rumah ini akan menjadi milik kamu, Ti." Siti tersenyum. "Iya, Mas. Nanti Siti kembali lagi jika sudah siap semuanya. Insya Allah Siti akan tinggal di sini," jelas Siti. Setelah usai mengantarkan Siti, Sugeng kembali lagi menuju rumahnya. Darsim tidak berkata apa-apa mengenai rencana 12 tahun ke depan yang disembunyikan oleh Sugeng dan juga Sukri terhadapnya. Mbak yakin apa? Akan tinggal di sana? Nah kenapa, Sim? Mbak ndak takut apa? Anak-anak Mbak akan jadi korban. Ih, kalau ngomong, nggak mungkin lah, Sim. Mana ada pesugihan, Sim? Percuma saja, Siti masih belum percaya dan belum tahu. Memang benar ya, Mbak. Orang akan percaya jika sudah merasakan yang namanya kehilangan. Akan lebih baik jika kita tidak kehilangan, agar kita tidak saling percaya. Dibanding kepercayaan, kehilangan itu lebih menyakitkan. Siti hanya terdiam. Dia belum mengerti apa yang akan dikatakan oleh Darsim terhadapnya. "Sim, besok kamu sudah kerja kan?" tanya Siti. Darsim tidak menjawab. Siti berlari mengambil Darsim. Dari kejauhan, Sugeng memperhatikan tingkah adik-adiknya. "Darsim, kamu siap mati?" tanya Sugeng. Cerita kembali ke rumah Ibu Sumirah, pukul 11. Safari masih memiliki hati yang goyah. Dia yakin sesuatu yang dilakukan olehnya adalah kesalahan besar. "Kamu kenapa, Ri?" tanya Soleha. "Aku hanya takut jika suatu saat nanti aku belum bisa menjadi manusia seutuhnya," jawab Safari. "Kenapa? Karena kita telah melanggar agama." "Sudahlah, agama adalah tentang jubah kebesaran dan pengakuan. Orang yang beragama pasti mau diakui dan juga dihormati layaknya orang suci," jelas Soleha. "Itu karena berlebihan dalam beragama kan? Agama tidak salah, Mbak." Tidak lama kemudian Sugeng mendatangi mereka yang sedang mengobrol. Mas sudah anterin Siti sama Darsim?" tanya Safari. "Sudah, Ri. Malam ini kita lakukan tumbal selanjutnya," jelas Sugeng. "Tetapi Mas, baru saja kita lakukan ritual. Memang siapa yang akan Mas tumbalkan?" "Sukri." Safari dan Soleha terkejut. Mereka berdua mundur ke belakang. "Kenapa? Kalian ketakutan kenapa?" tanya Sugeng sambil tersenyum. Kenapa harus Sukri, Mas?" tanya Safari. "Dia bisa saja tidak patuh. Aku minta Soleha yang memegang buku itu nanti," jelas Sugeng. Soleha tak mengerti apa yang dipikirkan oleh kakaknya. "Mas, apa ada yang salah dari Sukri? tanya Soleha dengan wajah ketakutan. Orang terdekat memang harus ditumbalkan. Pesugihan memang sesulit ini kan? Senyum Sugeng. Safari dan Soleha mengeluarkan banyak keringat dingin. Jika Sukri saja ditumbalkan, bagaimana dengan mereka berdua? Malam ini kita akan lakukan ritual, jelas Sugeng. Dan singkat cerita, di Batang tahun 2002 pukul 19, Sugeng menyerahkan urusan ritual di rumah dilakukan oleh Soleha. Sedangkan Sugeng dia lakukan di rumahnya sendiri. Tepat setelah Sukri berberes rumah Sugeng, Sugeng dengan tiba-tiba mendatangi rumah. Mas, kok cepet banget datangnya? Tanya Sukri. Sugeng tidak datang sendirian. Dia telah datang bersama dengan Safari dan juga Soleha. Apa-apaan ini mas? Tanya Sukri. Oh ya, rumah ini mau kita gunakan. Jadi kamu telah saya bebas tugaskan. Senyum Sugeng. Seriusan mas? Tanya Sukri. Iya. Oh ya, ini gaji kamu Kri. Sukri tak percaya ketika dia diberi koper besar berisi banyak uang berjumlah ratusan juta rupiah. Banyak sekali mas. Iki serius, gua aku dewe mas, tanya Sukri. Iya, sekarang kamu boleh pulang sana, jelas Sugeng. Sukri pun mengucapkan rasa syukur dan senangnya kepada Sugeng, Safari, dan Soleha. Matur suwun mas, terima kasih banyak. Aku ingin pulang, ingin makan enak dan menikah lagi, ucap Sukri. Nikmati hidupmu sebelum kematian menjemputmu, jelas Sugeng. Sukri pun mengangguk paham. Dia pun pamit untuk pulang dan tidak menyadari bahwa itu semua hanyalah akal-akalan dari Sugeng saja. Ri, ambil bukunya, ucap Sugeng. Iya mas. Safari pun mengambil buku catatan pesugihan dan menyerahkannya kepada Sugeng. Dan Sugeng pun mulai menulis nama seseorang yang akan dijadikan tumbal selanjutnya. Sukri, Batang 2002, meninggal karena terlindas truk pengangkut pasir di jalan raya. Tiba-tiba terdengar suara benturan keras. Teriakan dan tangisan memenuhi lokasi kejadian. Betapa tidak, orang-orang di sekitarnya mengenali wajah jasad yang baru saja terlindas truk pengangkut pasir itu, walau samar-samar. Sukri mati, teriak warga. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Selesai. 12 tahun kemudian. Sudah 12 tahun berlalu, Siti memutuskan untuk fokus terhadap karirnya yang ada di Pekalongan. Begitupun dengan Darsim. Keduanya sudah menikah dan memiliki anak. Masing-masing mereka menjadi seseorang yang sukses. Siti menikah dengan orang luar Jawa, kalau tidak salah bernama Iqbal, dan memiliki seorang anak bernama Dani. Sedangkan Darsim menikah dengan wanita berdarah Jawa Tengah. Dia bernama Larasati dan memiliki dua orang anak bernama Jaja dan Wahyuni. Siti seringkali menghubungi Darsim agar sering-sering bertemu. Namun setelah 12 tahun lamanya, mereka baru bertemu walaupun masih dalam satu kota sekalipun. Hal ini dikarenakan Darsim ingin fokus terhadap pencapaiannya terlebih dahulu. Tepat di akhir tahun 2014, mereka bertemu kembali. Mereka sengaja bertemu di luar Pekalongan agar pembahasan menjadi makin baik, karena lagi-lagi topik yang dibicarakan adalah mengenai anggota keluarga yang lainnya. Seperti biasa, jika awal bertemu, mereka saling memeluk erat, menanyakan kabar, dan lain-lain. Anak-anak mereka saling bertemu. Dani usia 5 tahun, anak Siti dan Iqbal. Jaja dan Wahyuni. Jaja 4 tahun, Wahyuni 2 tahun. Anak-anak mereka bermain di dekat taman tempat mereka makan bersama. Siti memulai forum terlebih dahulu. Sudah 12 tahun lamanya. Rasanya kita sudah seperti bukan saudara lagi, Sem. Canda Siti sambil tertawa. Suasana semakin mencair karena Siti benar-benar berbeda dari yang dulu. Bagaimana kabar yang lain di Batang? Tanya Darsim. Batang? Oh, aku lupa. Kemarin aku dapat info bahwa Mas Sukri meninggal dunia tepat ketika kita ingin berangkat ke Pekalongan. Jelas Siti. Meninggal? Tanya Darsim. Iya Sem, terlindas truk. Jelas Siti. Suasana menjadi hening. Kok bisa? Tanya Larasati. Entahlah, katanya dia meninggal dunia setelah diberi uang sekoper oleh seseorang. Jelas Siti. Dari mana kamu tahu? Dari Pak Sanubari. Dek. Lagi-lagi Pak Sanubari. Siapa dia sebenarnya? Kamu bertemu Pak Sanubari? Tanya Darsim. Siti pun menjelaskan. Kebetulan beliau yang mengelola perusahaanku dulu, dan dia mengenalku ketika hari di mana ibu meninggal. Jelas Siti. Darsim mencoba menenangkan diri. Dia ingat bahwa tugasnya belum selesai, yaitu mencari buku catatan pesugihan. Apa ini karena pesugihan? Tanya Iqbal. Dek. Siti langsung terkejut mendengar hal itu. Dia tak percaya bahwa suaminya sendiri mengatakan hal yang tak wajar. Mas, kok Mas ngomongnya gitu? Tanya Siti. Orang yang meninggal tidak wajar itu biasanya dijadikan tumbal, jelasnya. Kali ini Darsim satu pemikiran dengan Iqbal. Selama bertahun-tahun, Darsim tertekan karena masalah ini, dan baru kali ini dia mengetahui apa yang dilakukan olehnya menjadi berbuah yang manis. Nah contohnya? Tanya Siti. Iqbal, suaminya Siti pun menjelaskan. Banyak. Ada orang yang tiba-tiba meninggal ketika menerima uang banyak dari orang yang tidak dikenal. Ada yang sakit berpuluh-puluh tahun namun belum meninggal. Dia meninggal ketika penyerahan tumbal berlangsung, dan itu sangat banyak sekali. Darsim hanya terdiam. Selama 12 tahun berlalu, dia tidak ingat apapun kecuali buku catatan pesugihan. Dia seperti hilang ingatan akan sesuatu yang pernah terjadi padanya. Mbak, bagaimana kalau sekarang kita ke Pekalongan? Bukannya Mbak juga harus menempati rumah ibu ya? Pertanyaan Darsim itu membuat Siti sedikit lega. Betul juga ya. Anak-anak juga perlu ke tempat ibu agar dia merasa memiliki seorang nenek. Senyum Siti. Jadi kapan kita berangkat? Tanya Darsim. Malam ini, jawab Siti dan Larasati dengan kompak. Mereka berdua pun tertawa. Mereka tidak tahu apa yang terjadi 12 tahun sebelumnya. Flashback ketika kematian Sukri. Mas, Sukri benar-benar meninggal? Tanya Safari. Kita tidak ada pilihan lain, Ri. Kita jadikan Sukri sebagai tunggal selanjutnya, ucap Sugeng. Mas, aku takut. Aku takut kita ditangkap. Soleha mulai panik dengan keadaan sekitar. Sugeng mengelus kepalanya. Seharusnya kamu yang lebih dewasa dari aku, Mbak. Aku kan adikmu. Aku beritahu. Semuanya tidak akan ada yang tahu dengan kematian Sukri. Aku sudah memintanya Ratu untuk menghilangkan kedekatannya pada Sukri. Safari dan Soleha saling menatap. Keduanya tidak mengerti apa arti dari kedekatan tersebut. Mas, apa sih maksudnya? Tanya Safari. Aku telah menghilangkan pikiran warga mengenai hubungan diriku dan juga Sukri. Ini semua berkatnya Ratu. Aku telah melakukan transaksi baru dengannya. Soleha dan Safari mulai penasaran. Apa bentuk dari transaksi itu? Aku akan bunuh Darsim dan juga Siti di 12 tahun mendatang. Jelas Sugeng. Mas ini keterlaluan Mas. Kamu sendiri yang bilang kan, setelah ibu tidak ada lagi anggota keluarga kita yang dijadikan tumbal. Sugeng menatap tajam Soleha. Ini perintah. Semua tidak ada yang gratis. Jika kita terpaksa membunuh orang terdekat, ya maka kita harus menghabiskan 2 atau 3 lagi orang terdekat. Jelas Sugeng. Safari menjatuhkan diri. Seharusnya dia tidak berada di lingkungan ini. Bangunlah, kalian semua akan aman. Ke kematian Sukri bukanlah karena kalian. Nyi Ratu sudah membantu kita. Tidak ada orang yang tahu akan penyebab kematian Sukri, jelas Sugeng kembali. Soleha membangunkan tubuh Safari. Mas, apa perjanjian itu bisa dibatalkan? Ucap Safari. Bisa. Yang terpenting si korban harus keluar dari Pulau Jawa. Itu perintah dari Nyi Ratu jika ingin selamat, jelas Sugeng. Safari tidak ingin menjadi korban kekacauan pesugihan ini. Dia mengatakan bahwa semua bermula karena keegoisan dan keserakahan Sugeng. Kita kembali dalam pembahasan Darsim dan Siti di 12 tahun setelahnya. Mereka bersiap-siap untuk menuju Batang. Dani, ayo kita ke rumah nenek, jelas Siti. Dani langsung berlari. Dia senang sekali dan ingin bertemu dengan neneknya. Nenek cantik gak, Mah? Tanya Dani. Cantik kok, mirip Mama. Iya kan, Pak? Hehe. Tanya Siti kepada Iqbal. Bohong, lebih cantik kan nenek. Papa, Siti pun mengejar-ngejar Iqbal. Darsi bahagia melihat kakaknya juga bahagia. Mereka pun berangkat menuju ke arah Batang. Semula mereka berada di dalam Jawa, sekarang sudah masuk lagi ke kampung halaman. Selama dalam perjalanan mereka selalu mengatakan hal-hal yang baik. Tidak ada keanehan dan kejanggalan yang terjadi di antara anak-anak mereka. Namun, ketika mereka sudah mencapai Batang dan desa tempat neneknya berada, Dani dengan mata telanjang melihat banyak mayat-mayat berdiri dengan berbagai macam luka. Mah, kok banyak setan di sini? Tanya Dani. Siti langsung menutup mata Dani dengan terpaksa. Kenapa, Mbak? Tanya Darsim. Sim, kamu tahu mitos tempat ini? Tanya Siti dengan perasaan was-was. Enggak, Mbak, apa itu? Tanya Darsim. Kalau anakmu melihat mayat berdiri di jalan, nanti anakmu akan mati, jelas Siti. Iqbal langsung memeluk istri dan anaknya. Mah, udah, gak usah mikirin mitos. Itu hanya cerita dari turun-temurun yang dipercayai sampai sekarang, jelas Iqbal. Tapi Mas, aku gak bohong. Ini asli, ucap Siti. Darsi menghentikan mobilnya. Sontak saja seluruh penumpang menjadi terkejut dan shock karena rem mendadak itu. Nopo Sim? Tanya Iqbal. Mobilnya mogok, Mas. Aku tadi melihat sosok Mbok Imas di depan sana, jelas Darsi sambil menunjuk ke arah yang dimaksud. Siti berusaha memejamkan matanya. Apakah karena mereka tumbal jadi masih bergentayangan? Atau karena ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh para penunggu di sini untuk tidak memasuki area terlarang. Sim, ayo cepat beresin, jelas Iqbal. Darsim langsung membereskan mobilnya yang mogok bersama dengan Iqbal. Larasati dan dua anaknya memandangi Siti dan Dani yang masih ketakutan. Mbak, tenang, jangan panik. Justru mereka itu suka orang yang panik, jelas Larasati. Siti tersenyum. Mah, kok bau bangkai sih, Mah? Ucap Dani. Tanpa sengaja Siti membuka tatapan mata Dani. Bangkai apa? Tanya Siti. Dani melihat sosok wanita tua dengan wajah menyeramkan sedang berkata kepada Dani, "Jangan masuk tempat itu," ucap sosok itu. Dani langsung menutup matanya. Dia menangis karena melihat sesuatu di dekat jendela mobil. "Kamu lihat apa, Dek?" tanya Siti. Mah, kata nenek tua itu, kita nggak boleh masuk ke tempat yang akan kita tuju, jelas Dani. Kenapa? Tanya Siti. Nanti banyak yang mati, jelas Dani kembali. Buk. Iqbal dan Darsim telah usai membereskan mobil. Mereka berdua langsung masuk ke dalam mobil dan melihat kepanikan di dalamnya. Ada apa? Tanya Darsim. Mas, kita kayaknya harus pulang lagi, jelas Siti. Ada apa? Tanya Iqbal. Sosok Mbok Imas mengikuti kita. Tubuh Dani tiba-tiba menjadi panas. Tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Siti ketika si buah hati panas mendadak. Kalau kita pulang gak akan mungkin. Mending kita lanjut aja ke tempat ibu, ujar Darsim. Akhirnya keputusan mereka bulat. Mobil tetap melanjutkan ke tempat tujuan. Darsi menyalakan mobil. Dani masih merintih kepanasan karena suhu tubuhnya naik drastis. Seharusnya kita tidak kesini, Mas, jelas Siti. Memang siapa itu Mbok Imas? Tanya Laras. Dia adalah korban pesugihan. Masih belum jelas juga, tapi katanya Mbok Imas masih kendayangan. Apa? Korban pesugihan? Tanya Iqbal. Dan Darsim pun menjelaskan pertanyaan Iqbal. Dulu tempat ini penuh akan pesugihan. Pesugihan itu terkenal dengan catatan kematian. Siapapun namanya yang tercatat, maka dia akan meninggal sesuai dengan apa yang ditulis oleh budak tulis catatan pesugihan. Perjalanan semakin menambah buruk tatkala banyak orang-orang di sekitaran desa melempari mobil dengan kotoran sapi dan ternak lainnya. Mas, itu apa? Tanya Siti. Tidak tahu, ucap Darsim. Mereka meneriaki Siti dan yang lainnya dengan ucapan, pelaku pesugihan, pelaku pesugihan. Laras menatap tatapan para warga desa. Tatapannya, ucap Laras. Kenapa, Mah? Tanya Darsim. Tatapan para warga penuh dengan kebencian dan ketidaksukaan. Sepertinya mereka mengira kita adalah orang di balik kemarahan mereka, jelas Laras. Mobil terus masuk menuju ke rumah besar yang berada di sekitaran rumah-rumah sederhana pada umumnya. Itu rumahnya? Tanya Iqbal. Itu rumah kakakku, Sugeng, jelas Siti kepada Iqbal. Kita akan turun, ingat jaga anak-anak. Prioritaskan anak-anak dahulu, jelas Darsim. Darsim memarkirkan mobil tepat di depan rumah. Jadi dalam rumah, Safari menyadari kedatangan seseorang yang dikenalnya selama ini. Kamu telah masuk ke kandang macan, Mbak. Untuk apa kalian datang kemari lagi? Jelas Safari. Setelah selesai memarkirkan mobil, Darsim dan Iqbal berjaga-jaga untuk melindungi anak-anak dan wanita dahulu. Siti, arahkan mereka langsung ke Mas Sugeng. Intinya aku berjaga-jaga dulu, jelas Darsim. Iya, Mas. Siti kemudian menuju ke depan rumah dan mengetuk pintu rumah. Sebelum rumah diketuk, Safari keluar dengan wajah polos seperti biasanya. Safari, ucap Siti. Kenapa Mbak datang lagi? Tanya Safari. Emang kenapa, Ri? Tanya Siti. Mbak Soleha sakit keras. Siti pun langsung meringsek masuk ke dalam, diikuti juga dengan Laras serta anak-anak lainnya. Safari melangkah menuju Darsim dan juga Iqbal yang masih berdiri di dekat mobil. Seharusnya kamu gak bawa keluargamu ke sini. Itu sama saja dengan bunuh diri, jelas Safari. Darsim dan Iqbal hanya terdiam. Safari kembali masuk ke dalam rumah. Itu adik kamu? Tanya Iqbal. Iya, dia paling bungsu, jelas Darsim. Serem sekali ya, ucap Iqbal. Darsim pun mengajak Iqbal masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, Safari telah menyiapkan minuman dan makanan untuk Siti dan yang lainnya. Darsim dan Iqbal mulai ikut bergabung dan duduk di dekat masing-masing istrinya. Sudah sekian lama setelah kalian pergi, rumah ini menjadi kacau, jelas Safari. Kenapa, Ri? Sukri telah meninggal, lalu Mbak Soleha sakit. Suami dan anak-anaknya meninggal dunia. Begitu juga denganku. Aku hanya hidup sebatang kara, jelas Safari. Istri dan anak-anakmu kemana? Laras menanyakannya. Safari menatap wajah Laras dan berucap, mati kabeh. Itu anakmu, Mbak? Tanya Safari. Iya, dia demam baru saja, ucap Siti. Dia ndak demam. Sosok di luar rumah mengikuti anak ini, ucap Safari. Siti kemudian merasakan hawa merinding yang kuat. Anak ini ingin ditarik. Akhirnya setelah lama turunlah Sugeng. Itu siapa? Tanya Iqbal sambil berbisik. Dia kakakku, Sugeng. Darsi masih menaruh dendam kepada Sugeng. Sedikit demi sedikit ingatannya terbuka kembali. Sugeng mendekati Safari dan membisiki sesuatu kepada Safari. Iya, Mas. Safari izin pamit karena harus menjaga Soleha yang masih terbaring di kasur. Sedangkan Sugeng, dia duduk menggantikan Safari. Bagaimana kabar kalian? Tanya Sugeng. Kami baik semua, Mas. Sugeng memperhatikan satu demi satu anak-anak kecil yang terlibat dalam perjalanan jauh Darsim dan Siti. Anakmu kenapa, Ti? Tanya Sugeng. Dia ketempelan, ucap Siti. Mbok Imas yang mengganggunya. Jelas Sugeng. Karena sudah larut malam, Sugeng pun mempersilahkan mereka untuk menempati kamar. Berapa hari kalian di sini? 2 hari mas. Kita tidak mau lama-lama lagi soalnya ada kerjaan di luar kota. Jelas Siti. Sugeng mengangguk paham. Dia kembali naik ke atas kamar tempat Mbak Soleha. Keluargamu aneh sekali Sim. Jelas Iqbal. Darsim tidak meladeninya. Selama di rumah Sugeng, dia harus menemukan sebuah buku catatan pesugihan. Sementara itu di kamar Mbak Soleha. Berani-beraninya dia kemari. Apa dia ingin menjadi tumbal? Tanya Sugeng. Mas, sudah, jangan lakukan lagi. Kita tidak perlu melakukannya, ucap Safari. Sugeng terduduk di dekat Soleha. Dia sadar bahwa Soleha belum juga pulih. Anaknya Siti itu, dia memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh kita. Jelas Sugeng. Safari memahami maksud perkataan Sugeng terhadapnya, namun dia lebih memilih diam. Safari tidak ingin ada korban lagi yang berjatuhan. Sementara itu di kamar tempat Siti dan Darsim, semua anggota keluarga berkumpul menjadi satu. Ingat, jangan pernah ada yang beritahu nama asli anak-anak kita. Jelas Darsim. Kenapa? Tanya Iqbal. Darsim terdiam. Dia menunggu kalimat yang tepat agar ucapannya bisa dipahami. Kakakku melakukan pesugihan. Jelas Darsim. Siti, Iqbal, dan Laras terkejut mendengar penuturan Darsim mengenai Sugeng. Hah? Jadi? Tanya Laras. Kenapa kamu baru bilang? Tanya Iqbal. Darsim mencoba untuk tenang. Kunci kita adalah satu. Kita harus dapatkan buku catatan pesugihan itu. Namun semenjak kematian Sukri yang menjadi budak tulis, aku belum tahu siapa yang memiliki buku itu selanjutnya. Jelas Darsim. Tunggu. Jadi pesugihan ini akan berguna jika budak tulis menuliskan nama korbannya lengkap dengan keterangan lainnya? Tanya Iqbal. Benar. Dari tanggal, bulan, tahun, dan juga penyebab kematian. Semuanya harus tertulis. Jelas Darsim. Kalian harus mengganti nama anak-anak kalian dan juga nama kalian. Kalau aku dan Siti kemungkinan tidak akan dijadikan korban karena kita orang terdekat. Iqbal naik pitam. Jadi kalian membawa kita ke sarang pesugihan? Tanya Iqbal. Darsim langsung menutup mulut Iqbal. Jangan kencang-kencang, nanti kita ketahuan. Gini, kita cuma sehari aja di sini. Kita langsung cari bukunya, sekaligus menyelamatkan Mbak Soleha dan juga Safari. Bagaimana? Tanya Darsim. Mereka pun setuju. Jadi mereka esok hari langsung bergerak jika kondisi dan situasi benar-benar memungkinkan. Keesokan harinya, Darsim, Siti, Iqbal, dan Laras izin untuk pergi ke kamar Mbak Soleha. Sedangkan anak-anak mereka biarkan berada di kamar. Safari mengizinkan mereka untuk menengok Soleha. Setelah berada di kamar, betapa terkejutnya Darsim melihat keadaan kakak yang paling tuanya itu sudah kering kerontang. Jangan tanya penyakitnya mas, kita semua tidak ada yang tahu mengenai penyakit Mbak Soleha. Jelas Safari. Mereka berempat mendekat Mbak Soleha. Mbak, ini Darsim. Kami datang lagi untuk menjenguk Mbak. Jelas Darsim. Tak ada jawaban dari Mbak Soleha. Tatapannya masih tetap ke arah langit-langit. Bersamaan dengan itu, Sugeng memasuki kamar anak-anak dan hendak mencari anak Siti untuk dijadikan tumbal sebagai kelanjutan pesugihannya. Kamu namanya siapa? Tanya Sugeng kepada Jaja. Alex om, jawab Jaja. Sugeng tersenyum. Ya ini siapa? Tanya Sugeng kepada Wahyuni. Tata om, jawab Wahyuni. Sugeng masih tersenyum. Dia tahu mereka berdua telah berbohong akan nama aslinya. Yang kandang ini siapa namanya? Tanya Sugeng pada Dani. Dani om. Sugeng senang mendengarnya anak ini benar-benar jujur. Kenapa kamu jujur Dani? Kan bohong itu dosa om. Sugeng menertawakan dirinya sendiri. Selama ini dia telah melakukan banyak dosa besar dan bohong. Namun dia tidak tahu apa arti dosa sebenarnya. Dani, kamu kangen ibu sama bapak nggak? Tanya Sugeng. Kenapa emangnya om? Tanya Dani. Kalau Dani mati duluan gimana? Tanya Sugeng. Dani tidak menjawab. Dia tetap memainkan permainan yang ada di sekitarnya. Sugeng menulis nama Dani dalam sebuah kertas robekan. Dani, Batang 2014, akhir bulan, meninggal karena dalam perjalanan menuju luar kota. Sugeng pun keluar dari kamar. Sementara itu di kamar Mbak Soleha, Darsim segera meraba-raba sekitaran tubuh Mbak Soleha. Akhirnya dia menemukan sebuah buku yang dia yakini sebagai buku catatan pesugihan. Mas, lagi ngapain? Tanya Safari. Iqbal langsung mengancam Safari dengan cara mencekiknya dari belakang. Mas, ngapain? Teriak Safari. Sim, cepat ambil bukunya, teriak Iqbal. Darsi mengambil buku itu, namun Mbak Soleha menahannya dengan sekuat tenaga. Darsi mendorong tubuh Mbak Soleha hingga terjatuh. Mas, teriak Siti. Siti, Laras, cepat lari ke mobil. Siti dan Laras menuruti perintah Darsim. Mas, ojo mas, teriak Safari. Ketika Darsim membuka, dia terkejut dengan namanya dan nama Siti sudah masuk dalam list. Darsim menjatuhkan buku itu. Kalian keluarlah, ucap Darsim sambil menangis. Mas, jangan dibuka, teriak Safari. Bal, lepasin. Kalian berdua pergilah bersama Siti. Aku dan dia telah dicatat namanya dalam buku ini. Sugeng, Batang 2014, meninggal karena serangan jantung. Siti, Batang 2015, awal bulan, meninggal karena serangan jantung. Darsim pun terjatuh. Dia meninggal dunia. Buku itu terbuka dengan lebar dan terlihat nama-nama orang yang dicatat. Soleha, Batang 2014, akhir bulan, meninggal setelah Darsim serangan jantung. Tidak mungkin, teriak Safari. Iqbal langsung menarik Safari untuk keluar. Ayo kita keluar, kita selamatkan Siti, teriak Iqbal. Safari langsung bangkit walau agak berat. Dia kemudian berlari menuju arah mobil. Ternyata buku itu telah lama dicatat, dan yang mencatat nama Soleha adalah Sugeng sendiri. Siti dan Laras sudah menunggu di dalam mobil. Mereka melihat Safari dan Iqbal sedang berlari ke arah mobil. Laras merasa kurang tenang ketika suaminya tidak ikut. Mas, Darsim mana? Tanya Laras ketika bertanya kepada Iqbal. Darsim telah dicatat namanya, jelas Iqbal. Tanpa banyak lama, Iqbal langsung mengegas mobil dan melarikan diri. Mas, Darsim mana mas? Tanya Laras. Hentikan Ras, nanti nabrak, teriak mobil. Kenapa semuanya jadi begini? Teriak Siti. Safari melihat ketiga anak kecil di belakang. Anakmu Ti, kemungkinan dia juga. Maksudnya? Tanya Siti. Anakmu juga dicatat, jelas Safari. Siti tak percaya itu terjadi. Kamu di kamar ketemu Om Sugeng? Tanya Siti. Iya mah. Dia nanya apa saja? Tanya Siti. Nama mah. Kamu jawab apa? Namaku adalah Dani. Bruk. Iqbal menghentikan mobilnya. Iqbal menatap wajah Dani. Kamu jawab nama aslimu? Tanya Iqbal. Iya pak. Iqbal marah bukan kepalang. Dia langsung memukuli tubuh Siti, namun Safari menahannya. Kita harus keluar kota dalam waktu 12 jam. Jangan sampai kita masih dalam daerah Jawa, karena itu pantangannya. Maksudnya? Tanya Iqbal. Mas Sugeng melakukan kontrak perjanjian baru 12 tahun yang lalu. Katanya, dengan keluar dari Jawa atau menuju luar Jawa, maka akan membatalkan catatan pesugihan itu sendiri, jelas Safari. Iqbal langsung menggegas mobilnya. Dia tak tahu harus bagaimana lagi. Harapan dan keselamatan menjadi salah satu penentu dari semuanya. Tubuh Dani semakin panas, ucap Siti. Kita masih dalam ruang lingkup daerah yang tak bisa membatalkan pantangan, jelas Safari. Mobil terus berjalan agar segera keluar dari luar Pulau Jawa. Sudah beberapa jam mereka melakukan perjalanan, namun belum juga sampai kepada tujuan. Siti menangis sambil mendoakan yang terbaik dalam diri Dani. Nah, sing kuat yo, sebentar lagi kamu akan selamat. Kamu anak ibu yang jujur, ibu bangga sama kamu nak, tangis Siti. Tak ada yang tidak sedih. Laras telah kehilangan suaminya, Safari telah kehilangan kedua kakaknya sekaligus, dan kini Iqbal dan Siti mereka berdua akan menghadapi sesuatu yang mengerikan. Iqbal tak kuasa menahan tangisnya. Jam sudah pukul 22, namun mereka masih juga berada di tempat yang jauh dari luar Pulau Jawa. Siti tertidur kala itu. Dia bermimpi dengan Dani dan ibunya, Ibu Sumirah juga Darsim dan Mbak Soleha. Ma, Dani mau ikut Om Darsim, Nenek sama Wak Soleha ya, ucap Dani. Mau kemana dek? Tanya Siti. Dani tidak menjawab apapun. Dia membawa banyak baju di dalam koper dan pergi bersama-sama dengan Darsim, Ibu Sumirah, juga Mbak Soleha. Dani! Teriak Siti. Sontak saja yang lain terkejut dan terbangun. Sialan, kenapa harus macet? Teriak Iqbal sambil mengklakson mobil. Sekarang jam berapa? Tanya Siti. 11:30 malam. Tersisa 30 menit lagi, namun mustahil untuk menyelamatkannya. Siti langsung keluar dari mobil sambil menggendong Dani. Mau kemana ma? Teriak Iqbal. Siti berlari sambil menggendong Dani, berlari menerobos waktu dan pantangan. Jika di depan adalah gapura pembatas luar Jawa, itu artinya dia bisa berlari sebisa mungkin. Iqbal membangunkan Safari. Ri, pegang mobilnya. Mau kemana mas? Iqbal keluar dari mobil, namun sayang dia selalu gagal karena banyak motor yang menyalip dari arah samping mobil. Siti terus berlari untuk mencapai luar Pulau Jawa. Dia tak bisa melakukan apapun selari berlari menahan rasa sakit, pegal, dan penderitaannya demi anaknya yang tercinta. Dek, kamu harus kuat. Kamu bertahan. Ibu ada di sini. Tangis Siti. Siti! Teriak Iqbal dari arah belakang. Siti tak menggubris teriakannya. Tidak ada waktu lagi sebelum mengganti hari. Siti melihat jam tangan dan ternyata sudah hampir waktu pagi. Jangan mati! Teriak Siti. Dia tak sanggup lagi menahan beban. Siti berhenti karena tubuhnya tidak sanggup lagi. Mama! Ucap Dani. Sayang, kamu gak apa-apa nak, kamu masih hidup kan? Dani tersenyum. Nah sebentar, mama mau bawa kamu ke depan sana. Kamu yang kuat ya, pinta Siti. Gak usah ma, gak usah, ucap Siti sambil meneteskan air mata. Mama jangan nangis ya, kata Om Sugeng. Kalau Dani mati, mama gak boleh nangis. Senyum Dani. Detik demi detik, waktu sudah habis. Mama, papa, jangan nangis ya, ucap Dani. Tubuhnya kaku dan semakin berat. Dani menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Siti tepat di tengah jalan. Dani, teriak Siti dengan meluapkan segala kesedihannya. Iqbal yang melihat Siti memeluk Dani yang sudah meninggal langsung menjatuhkan diri. Anaknya menjadi korban dari catatan pesugihan yang ditulis oleh Sugeng. Suasana menjadi haru. Kini yang berada dalam pelukan Siti bukanlah Dani yang jujur dan polos lagi, tapi itu adalah Dani yang telah meninggal dunia. Mah, ayo kembali ke dalam mobil, ucap Iqbal. Wah, Dani, ucap Siti. Aku tahu, tapi namamu juga tercatat. Aku tidak mau kehilangan orang yang berharga dalam hidupku untuk kesekian kalinya, jelas Iqbal. Iqbal mencoba untuk menegakkan kembali Siti dengan sebisa mungkin. Kamu harus selamat, kata Iqbal. Karena keadaan sudah normal kembali, mobil pun langsung menuju ke arah Iqbal dan Siti. Ketika jasad Dani dimasukkan ke dalam mobil, tentu saja hal ini membuat seluruh orang yang berada di dalamnya menangis. Seorang anak kecil telah meninggal karena korban dari pesugihan. Dia tak bersalah. Dia tak berdosa. Dia hanya jujur sambil menyebutkan nama aslinya. Kenapa harus orang jujur yang meninggal? Mobil kembali dijalankan walau dalam keadaan berat hati. Kali ini Iqbal tidak terlalu cepat. Dia tahu tanggal kematian istrinya. Lewat beberapa menit saja mereka telah berhasil melewati perbatasan Jawa dan luar Jawa. Siti selamat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kelanjutan dari cerita ini, tatkala mereka sampai, mereka langsung disambut oleh warga di tempat mereka mencari tempat. Di sana, para warga antusias untuk memandikan, mengkafani, mensolati, dan memakamkan Dani, si bocah jujur. Akhirnya setelah selesai, mereka yang selamat tinggal di tempat itu. Lalu bagaimana dengan nasib Sugeng? Beberapa hari setelahnya, Siti dan Safari mengunjungi seorang kiai di daerah itu dan menanyakan tentang Sugeng. Kata kiai tersebut, Sugeng tidak bisa diselamatkan. Dia sudah melakukan kontrak perjanjian. Karena itu, Siti dan Safari tidak menyelamatkan Sugeng. Lalu apakah Sugeng masih hidup? Wallahu alam. Selesai. Semoga di cerita ini teman-teman bisa mengambil pesan dan manfaat yang bisa diambil ya, mengenai seluruh kejadian. Penulis mengemas kembali agar menarik dengan ilustrasi yang narasumber berikan. Untuk tahun dan nama narasumber tidak menyebutkan keasliannya. Terima kasih. Dan sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.